Ketika kaisar langkah ke enam melihat senyuman aneh ini, matanya berkilat ketakutan saat dia berteriak ketakutan. Perasaan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti hatinya. Benar, senyuman aneh Wang Chen lah yang membuatnya merasa kedinginan. Hembusan angin. Dengan mendengus dingin, sosok Wang Chen melintas dan muncul di depan kaisar bela diri peringkat enam dalam sekejap mata sebelum kaisar bela diri peringkat enam dapat bereaksi. Senjata Yuan Qi di tangannya ditebas, dan seperti namanya, hembusan angin. Gerakan ini anggun dan ringan, namun sangat cepat. Dalam sekejap mata, senjata Yuan Qi milik Wang Chen dan senjata kehidupan ilahi lawan bertabrakan dengan sengit. Namun, kali ini masih tidak ada suara, tidak ada gerakan sama sekali, seolah-olah semuanya begitu alami dan tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak, tidak mungkin, kamu, bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat berikutnya, Kaisar Bela Diri peringkat 6 mengeluarkan seruan yang sama seperti Kaisar Bela Diri peringkat 8 sebelumnya. Bahkan dia bahkan lebih terkejut lagi, dan wajahnya berubah bentuk. Karena pada saat ini, dia tidak hanya menemukan bahwa senjata ilahi kehidupannya sedang dihisap oleh senjata Yuan Qi milik Wang Chen, tetapi dia juga menemukan bahwa semua kibatin sejati yang dia ledakan menghilang tanpa jejak seperti batu yang tenggelam ke dalam. Laut, diserap oleh Wang Chen. Itu benar, terserap, semua energi yang terkandung dalam gerakannya benar-benar terserap. Dia bahkan samar-samar bisa merasakan kekuatan hisap yang kuat mencoba mengeluarkan kibatin sejati di tubuhnya. Penemuan ini mengejutkan Kaisar bela diri peringkat 6. Ekspresinya berubah drastis, dan dia berbalik, ingin melepaskan diri. Namun, dia tidak diizinkan untuk melepaskan diri. Pada saat ini, Kaisar bela diri peringkat 6 sepertinya tahu mengapa Wang Chen mengungkapkan senyuman yang aneh. Dia akhirnya tahu apa arti senyuman aneh ini. Memikirkan hal ini, ekspresi Kaisar bela diri peringkat 6 berubah drastis. Jika dia terus tersedot seperti ini, dia yakin kibatin sejati di tubuhnya pasti akan ditarik keluar. Memikirkan hal ini, ekspresi tegas melintas di wajahnya, dan dia langsung menyerahkan senjata ilahi kehidupannya dan ingin melarikan diri. Hujan badai. Namun, bagaimana Wang Chen memberinya kesempatan ini? Saat Kaisar bela diri hendak menyelinap pergi, Wang Chen membuka mulutnya sedikit dan dengan dingin melontarkan dua kata. Hujan badai. Benar sekali, setelah angin, datanglah badai petir. Tempes, thunderstorm, ini adalah teknik bela diri kombinasi. Ini adalah hasil dari pengasingan Wang Chen. Wang Chen menghabiskan lebih dari 10 hari dalam pengasingan kali ini. Dalam 10 hari ini, Wang Chen tidak hanya mengkonsolidasikan alam raja peringkat 5 aslinya, tetapi dia juga telah menerobos ke alam raja peringkat 6. Terobosan kali ini adalah hal yang biasa, dan tidak ada sedikit pun kesulitan. Awalnya, beberapa hari yang lalu, setelah menyempurnakan mata Rosevins, Wang Chen bisa saja masuk ke jajaran Kaisar Bela Diri peringkat 6, tetapi dia dengan paksa menekannya. Untuk menstabilkan wilayahnya dan untuk masa depan yang lebih lama, Wang Chen menekan kecepatan peningkatannya pada saat itu. Baru setelah pertempuran dengan Rilem Raja Peringkat Sembilan Puncak, dia benar-benar menyadari kekurangannya. Wang Chen memutuskan untuk meningkatkannya. Benar sekali, dia harus meningkatkan kemampuannya sambil mengkonsolidasikan wilayahnya sebanyak mungkin, karena musuh yang harus dia hadapi akan lebih kuat. Waktu tidak dapat menunggu dia untuk perlahan-lahan mengkonsolidasikan wilayahnya, dan bila perlu, dia harus mengambil beberapa tindakan yang diperlukan. Ini adalah suatu keharusan. Oleh karena itu, Wang Chen mengasingkan diri. Dalam sepuluh hari ini, dia naik ke peringkat alam raja peringkat enam sambil mengkonsolidasikan wilayahnya sebanyak mungkin. Untungnya, semangat Wang Chen cukup kuat dan stabil, jadi tidak ada masalah. Saat dia bergegas ke alam raja peringkat enam, Wang Chen juga menyelesaikan satu langkah lebih jauh dengan mata Rosevins. Itu benar, meskipun ini hanya tahap awal penyempurnaan Eye of Rosevins, kompatibilitas Wang Chen masih jauh dari cukup awalnya. Saat Wang Chen menyempurnakan Eye of Rosevins, kompatibilitas awal seharusnya sudah selesai. Namun, Wang Chen menekan wilayahnya, sehingga tidak melengkapi kompatibilitasnya. Kali ini, setelah naik level, yang terlambat akhirnya tiba. Dengan peningkatan kompatibilitasnya, Wang Chen akhirnya menguasai dua kemampuan yang diberikan oleh Eye of Rosevins. Badai angin, badai guntur. Inilah dua gerakan yang ditunjukkan Wang Chen sekarang. Ini adalah kemampuan Eye of Rosevins. Setelah menyelesaikan kompatibilitas awal dan memahami kedua kemampuan tersebut, Wang Chen akhirnya mengetahui mengapa Eye of Rosevins banyak dicari orang. Itu memang sangat kuat. Teknik bela diri Eye of Rosevins bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Meskipun itu hanya dua kemampuan pertama, itu sudah memungkinkan Wang Chen memperoleh banyak keuntungan. Efek lapisan pelindung yang dibentuk oleh Rosevins True Fire tidak jelas dan belum diverifikasi sepenuhnya. Dengan kata lain, lapisan api yang melayang di sekitar tubuh Wang Chen adalah kemampuan lain dari Eye of Rosevins. Menurut informasi dalam warisan mata Rosevins, itu seharusnya merupakan alat yang dapat dikombinasikan dengan armor dan dapat meningkatkan pertahanan. Adapun badai angin dan badai guntur, kemampuan dari gabungan keterampilan tempur ini telah tercermin. Meski hanya yang paling dasar, namun sudah mencerminkan sisi yang tak tertandingi. Gerakan badai angin ringan dan cepat berlalu, sangat cepat, apalagi kemampuannya sangat istimewa. Saat menghadapi artis bela diri Rilem Raja Peringkat 8 dan artis bela diri Rilem Raja Peringkat 6 di depannya, Wang Chen menampilkan badai angin masing-masing. Jurus gerakan angin dapat menetralkan kekuatan serangan sombong lawan dan menyedot Life Divine Weapon milik lawan. Terlebih lagi, ia bisa melahap energi yang sangat sombong yang terkandung dalam gerakan lawan dan mengendalikannya dalam waktu singkat. Sama seperti situasi yang dihadapi oleh seniman bela diri kerajaan-kerajaan peringkat 8 dan peringkat 6. Kekuatan serangan mereka sangat sombong, tetapi di bawah perlawanan Wang Chen, mereka merasa serangan mereka telah tenggelam ke laut dan menghilang tanpa jejak. Mereka bahkan merasakan energinya dilahap. Ini adalah kemampuan badai angin. Lalu datanglah badai guntur. Pada saat ini, apa yang ditampilkan Wang Chen adalah badai petir. Mengikuti raungan Wang Chen, senjata ilahi kehidupan Wang Chen berubah menjadi bayangan Rosevins, dan energi kekerasan terpancar. Higgs. Cerita tajam terdengar di langit. Inilah seruan panjang Rosevins, seruan panjang yang mengguncang langit dan bumi. Dengan teriakan panjang, nyala api meledak, dan energi agung meledak. Ah, cerita terdengar, dan artis bela diri, Rilem Raja Peringkat Enam, dikirim terbang sebelum dia bisa bereaksi. "Retak, retak, retak!" Suara patah tulang terdengar. Kekuatan artis bela diri kerajaan-kerajaan peringkat Enam ini tidak sekuat artis bela diri kerajaan-kerajaan peringkat Delapan, karena lengah, gelombang kejut dari serangan Wang Chen mendarat di tubuhnya. Langkah ini tidak hanya berisi kekuatan serangan Wang Chen yang tak tertandingi, tetapi juga meletus dengan kekuatan serangan lawan yang telah dia serap sebelumnya. Dengan satu gerakan, tangan dan tulang dada artis bela diri kerajaan peringkat enam hancur. Pada saat yang sama, nyala api langsung menyelimuti artis bela diri, rilem raja peringkat enam, kemampuan mata Rosevins, badai petir. Pada saat ini, kekuatan ditampilkan sepenuhnya. Ini adalah skill tempur yang dikombinasikan dengan Windstorm. Menggabungkan kemampuannya sendiri dengan energi serangan lawan, di saat berikutnya itu meledak dengan kecepatan kilat, mencapai tingkat kematian terbesar. Penyerapan badai angin, serangan badai guntur, kombinasi keterampilan bela diri ini sangat kuat. Faktanya, Wang Chen tahu bahwa jika dia menghadapi Kaisar Seniman bela diri, kekuatan badai anginnya akan lebih besar. Tidak hanya bisa menyerap kekuatan serangan lawan, tapi juga bisa menyerap energi esensi sejati di tubuh lawan. Mencapai tingkat kematian terbesar, dengan demikian hal itu memungkinkan kekuatan badai guntur mencapai batasnya. Tentu saja, menghadapi kaisar seniman bela diri masih sulit bagi Wang Chen untuk melakukan ini sekarang. Bagaimanapun, badai angin masih di level pemula dan tidak memiliki daya serap yang begitu kuat. Perbedaan kekuatan seniman bela diri berarti efek yang ditampilkan Wang Chen berbeda, sama seperti artis bela diri kerajaan-kerajaan peringkat delapan sebelumnya. Wang Chen tidak dapat memengaruhi energi esensi sejati di tubuhnya. Tapi artis bela diri kerajaan-kerajaan peringkat 6, Wang Chen samar-samar bisa mempengaruhinya. Untuk menjadi lebih kuat, Wang Chen harus memiliki tingkat fusi yang lebih tinggi dengan mata Rosevins. Namun meski begitu, kombinasi badai angin dan badai guntur kini juga meningkatkan kekuatan tempur Wang Chen entah seberapa besar. Mata Rosevins memang layak menjadi senjata kehidupan salah satu dari empat makhluk spiritual besar kuno, Rosevins. Itu sangat kuat. Mati. Menarik kembali pikirannya, Wang Chen melihat ke arah artis bela diri kerajaan kerajaan peringkat 6 yang dia kirim terbang dan kilatan dingin melintas di matanya. Meskipun dia tahu bahwa dia terbungkus dalam api dan memiliki banyak tulang yang patah, artis bela diri kerajaan kerajaan ini tidak lagi memiliki kekuatan tempur untuk dapat mempertahankan hidupnya di bawah nyala api yang hebat sudah tidak buruk. Namun, Wang Chen tidak berniat melepaskannya. Terhadap semua seniman bela diri yang berani menyinggung keluarga Wang, Wang Chen harus membunuh mereka semua. Dengan teriakan dingin, Wang Chen mengabaikan artis bela diri kerajaan-kerajaan peringkat 5 yang menerkamnya dan langsung menuju artis bela diri kerajaan-kerajaan peringkat 6. Mengangkat tangannya, bilahnya jatuh dan senjata energinya menebas dari langit. Puci. Darah berceceran di mana-mana. Terbunuh. Artis bela diri rilem raja peringkat 6 bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum dia terbunuh. Kemudian, jenazah tersebut dibungkus dengan api dan diubah menjadi reruntuhan. Mati. Artis bela diri kerajaan-kerajaan peringkat 6 dan Wang Chen keduanya terbunuh dalam satu gerakan. Wind Blast, Thunderstorm, kekuatan teknik combo ini dilepaskan secara ekstrim oleh Wang Chen. Dari memukul mundur artis bela diri Monark Rilem peringkat 8 hingga membunuh artis bela diri Monark Rilem peringkat 6, proses ini sangat cepat. Hanya dalam beberapa langkah, Wang Chen telah menyelesaikan pembunuhan lainnya. Hal ini menyebabkan banyak orang melebarkan mata, mata mereka dipenuhi keterkejutan, ketidakpercayaan, dan... Mulut mereka ternganga karena tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Terutama artis bela diri kerajaan-kerajaan peringkat 5 yang berada di belakang Wang Chen dan hendak menyerang Wang Chen, pada saat ini, sosoknya berhenti dan menunjukkan ekspresi terkejut. Menolak artis bela diri kerajaan-kerajaan peringkat 8 dan membunuh artis bela diri kerajaan-kerajaan peringkat 6, seberapa kuatkah Wang Chen yang dapat dilawan oleh artis bela diri kerajaan-kerajaan peringkat 5? Sedikit ambisi yang sebelumnya hilang tanpa jejak dan yang tersisa hanyalah rasa takut. Dengan pemikiran ini, bahkan serangannya berhenti sejenak. Jeda ini cukup bagi Wang Chen untuk memulai serangan baliknya. Panggung milik Wang Chen terbuka sepenuhnya pada saat ini. 772 Badai. Setelah membunuh kaisar bela diri orde ke-6, Wang Chen menggunakan tempes sekali lagi. Dia berbalik dan menerkam kaisar bela diri orde ke-5, matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan penghinaan. Wang Chen tidak takut pada kaisar bela diri orde ke-8 dan dia bisa dengan mudah membunuh Kaisar Bela Diri Orde ke-7 dan Kaisar Bela Diri Orde ke-6, apalagi Kaisar Bela Diri Orde ke-5 yang lemah. Menggunakan tempes, ditambah dengan ghost steps yang mistis, sosok Wang Chen berkedip terus-menerus, dan ketika gerakan lawan berhenti sejenak, Wang Chen sudah menerkam di depannya. Tempes digunakan sekali lagi, dan senjata energi unsur Wang Chen terbakar, berubah menjadi Rosevins, menggigit Life Divine Weapon milik lawan. Kamu, Wang Chen, bagaimana ini mungkin, bagaimana kamu bisa menyerap? Demikian pula, saat dia bentrok dengan Wang Chen, mata Kaisar bela diri Orde Kelima dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berseru dengan suara keras. Dia jelas menemukan bahwa kekuatan serangannya telah tenggelam ke laut, seolah-olah mengenai bola kapas, dan itu sangat tidak nyaman. Mati, namun bagaimana Wang Chen bisa memberinya kesempatan? Dengan mendengus dingin, badai petir meledak karena dia tidak dapat menyerap esensi sejati seorang kaisar. Wang Chen tidak mencobanya lagi dan menggunakan metode paling langsung untuk mengakhiri pertempuran. Melawan Kaisar Bela Diri Orde Kelima, manipulasi angin miliknya dapat mengeluarkan potensi penuhnya. Energi yang dia serap dan energinya sendiri meledak. Ledakan. Nyala api berkobar, dan Rosevins mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Ah! Tangisan dan jeritan Kaisar Bela Diri Orde Kelima tiba-tiba berakhir, dan dia terlempar dengan tangisan yang menyedihkan. Mati. Menggunakan tebasan gelombang besar, Wang Chen ingin membunuh sekali lagi. Itu benar, Kaisar bela diri Orde kelima, Wang Chen sama sekali tidak menaruh perhatian padanya. Belum lagi Eye of Rosevins, dan pemahaman Tempes dan Thunderstorm. Sekarang Wang Chen telah masuk ke jajaran prajurit Kaisar tahap 6, dan setelah mengaktifkan delapan gerbang tersembunyi batin dan bakat bawaan garis darahnya, tidak menjadi masalah baginya untuk membunuh prajurit Kaisar tahap 5. Oleh karena itu, tidak adil jika Kaisar Orde kelima ini tidak mampu menahan satu pukulan pun. Membunuh. Dengan raungan marah, Tubuh Wang Chen terbakar saat dia menunjukkan bakat garis keturunannya, langkah peledak. Dengan berstep, Wang Chen mengambil tujuh langkah berturut-turut, sosoknya berkedip seperti hantu, bergegas menghalangi jalan Kaisar Bela Diri tahap lima sebelum dia mendarat. Puci. Dia mengangkat tangannya dan pedangnya jatuh, memenggal kepalanya. Dia dibunuh sekali lagi, Kaisar Orde kelima ini juga dibunuh oleh Wang Chen. Dari saat Wang Chen menyerang hingga sekarang, hanya waktu singkat yang berlalu. Wang Chen telah membunuh Kaisar Bela Diri tingkat ketujuh, Kaisar bela diri tingkat ke-6, kaisar bela diri tingkat ke-5, dan bahkan memaksa kaisar bela diri tingkat ke-8 untuk mundur. Kekuatan tempur tak tertandingi yang dia tunjukkan membuat semua orang tercengang, dan mereka sangat terkejut. Setelah membunuh prajurit kekaisaran tipe 5 ini, Wang Chen berdiri dengan bangga dan mengalihkan pandangannya ke seluruh medan perang. "Diam, diam, diam!" yang tak tertandingi, semua orang menatap dengan mata terbuka lebar, tidak bisa berkata-kata. Bahkan Namong Batian, yang bertarung dengan Imam ke-8 dan merupakan yang terkuat di antara kelompok, menghentikan pertarungannya saat ini dan menatap Wang Chen dengan mata penuh rasa tidak percaya. Wang Chen, Wang Chen membunuh tiga prajurit kaisar. Bagaimana ini mungkin, bagaimana dia bisa begitu kuat? Prajurit kerajaan tingkat ke-7, prajurit kerajaan tingkat ke-6, prajurit kerajaan tingkat ke-5, apa yang dilakukan Wang Chen? Dia membunuh mereka semua. Tidak, tidak hanya itu, dia bahkan memaksa prajurit Kekaisaran tipe 8 mundur dalam satu gerakan. Bagaimana mungkin? Bagaimana Wang Chen bisa begitu kuat? Apakah keluarga Wang benar-benar kuat? Bisakah dia benar-benar membalikkan keadaan? Keagungan Wang Chen telah diperhatikan oleh para penonton yang berjarak ratusan meter, dan pada saat ini, ketika Wang Chen menyelesaikan pembunuhan lainnya, orang-orang ini berseru, gempar, terkejut, dan bingung. Wang Chen terlalu kuat, kerumunan menjadi gempar. Semua orang melihat semua yang dilakukan Wang Chen, dan keterkejutan seperti itu tidak dapat digambarkan. Tidak ada pilihan, siapa yang meminta Wang Chen menjadi seperti dewa perang, sulit bagi mereka untuk tidak menyadarinya. Terlebih lagi, citra Wang Chen memang terlalu tinggi dibandingkan dengan amukan api yang memperbesar kekuatannya tanpa batas. Pada saat ini, sosok Wang Chen sangat mengguncang hati sanubari semua orang. Wahahaha, bos, kamu terlalu perkasa, hehehe. Bos Memang benar, bos. Hahaha. <mulain> bunuh bajingan ini. Bukankah mereka sangat sombong? Bukankah mereka baru saja mengatakan bahwa mereka ingin menghancurkan keluarga Wang saya? Sekarang mereka masih sombong. Hehehe. <hè allora> Bosku ada di sini. Ayo bunuh dia. Ayo. Eksentrik juga melihat keseluruhan proses pertarungan Wang Chen. Eksentrik sangat senang dengan kekuatan tempur tak tertandingi yang ditampilkan oleh Wang Chen, seolah-olah dialah yang membunuh prajurit kekaisaran ini, berteriak, memprovokasi, bersemangat, dan bersorak. Perkasa, perkasa. Semua orang di keluarga Wang juga berteriak keras. Keluhan dan depresi mereka sebelumnya lenyap saat ini. Meski mereka masih dirugikan, kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen memberi mereka harapan. Pada saat ini, mereka sangat bersemangat, bersemangat dengan penampilan Wang Chen, bersemangat, bersemangat dengan kekuatan Wang Chen. Mereka sangat senang, senang karena mereka tidak memilih menyerah sebelumnya. Berjuang, bertarung, ini adalah satu-satunya pemikiran di benak mereka. Kekuatan Wang Chen memberi mereka harapan untuk membalikkan keadaan. Mereka tidak terkalahkan. Keluarga Wang mereka tidak terkalahkan. Pada saat ini, darah di tubuh semua orang sepertinya ditarik oleh Wang Chen, dan darah mereka melonjak. Mereka menjadi sangat gelisah dan bersemangat. Orang-orang di keluarga Wang bersorak sekuat tenaga, tetapi anggota keluarga Namong dan Sekte Charefri memiliki ekspresi yang buruk. Mata Rosevins, inilah kemampuan Mata Rosevins. Aku tidak menyangka Mata Rosevins begitu kuat. Benar, itu pasti kemampuan Mata Rosevins. Gerakannya sangat aneh, dia benar-benar bisa menyerap kekuatan seranganku. Hanya Mata Rosevins yang memiliki kemampuan ini. Sesaat kemudian, seseorang dari keluarga Nangong akhirnya berteriak keras. Di antara mereka, prajurit kekaisaran peringkat delapan yang bertarung dengan Wang Chen meraung dengan ekspresi jelek. Mata Rosevins, mendengar kata-kata tersebut, mata banyak orang berbinar. Mereka sangat gembira karena Mata Rosevins begitu kuat. Jika mereka bisa mendapatkan Mata Rosevins dengan membunuh Wang Chen, lalu bagaimana dengan mereka? Memikirkan hal ini, kematian sejenak terlupakan. Banyak orang yang bersiap untuk pergi. Bukan saja mereka tidak mundur, tapi mereka juga sangat bersemangat. Mata Rosevins. Bukankah mereka datang untuk mencari Rosevins Kini, Wang Chen menunjukkan kekuatan mata Rosevins. Jika mereka bisa membunuh Wang Chen. Memikirkan semua ini, orang-orang ini tidak dapat tenang. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang mengerutkan kening. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen terlalu mendominasi. Memaksa prajurit kekaisaran peringkat 8 mundur dengan satu gerakan, langsung membunuh prajurit kekaisaran peringkat 7, peringkat 6, dan peringkat 5. Bisakah mereka mengatasi kekuatan ini? Kedua emosi itu menyebar, dan medan perang menjadi sunyi senyap untuk beberapa saat. Di saat yang sama, mata namong batian dipenuhi dengan keserakahan. Mata Rosevins. Wang Chen memang telah menyempurnakan mata Rosevins. Energi mata Rosevins begitu mendominasi. Seperti yang diharapkan dari harta natal Dharma milik Rosevins, Salah satu dari empat binatang spiritual kuno, harta itu sangat kuat. Wang Chen paling banyak berada pada tahap awal fusi, dan dia sudah bisa menampilkan teknik seperti itu. Jika dia bisa sepenuhnya menyatu dengannya, jika mata Rosevins bisa dibawa ke dalam keluarga Nangong, maka keluarga Nangong pasti akan memandang rendah perbatasan utara. Memikirkan semua ini, Nangong Batian menelan ludah. Faktanya, mata Rosevins bahkan bisa membantunya menembus jajaran Grandmaster dalam sekali jalan. Jantungnya berdebar kencang, mata Namong Batian berkedip. Wang Chen, serahkan mata Rosevins. Hari ini, keluarga Namong dan Sekte Carefree akan segera mundur. Kita tidak akan bermusuhan dengan keluarga Wang di masa depan. Bagaimana dengan itu? Akhirnya, di bawah godaan yang sangat besar, Namong Batian berbicara kepada Wang Chen dengan suara yang dalam. Di hadapan mata Rosevins, semua kebencian ditinggalkan. Selama dia bisa mendapatkan mata Rosevins, apa saja kerugiannya? Terlebih lagi, jika keluarga Namong dapat menyatu dengan mata Rosevins dan mendominasi perbatasan utara, apa yang dapat dilakukan oleh keluarga Wang kecil? Sialan, patua! Apakah kamu terbelakang? Apakah kamu pikir kamu bisa mendapatkan mata Rosevins milik bosku? Datang dan bunuh aku jika kamu bisa! Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan bunuh aku! Hentikan omong kosong itu! Saya pernah melihat orang yang tidak punya otak, tapi saya belum pernah melihat orang yang tidak punya otak seperti Anda. Saya telah melihat banyak orang yang tidak tahu malu, tetapi ini pertama kalinya saya melihat seseorang yang tidak tahu malu seperti Anda. Pak Tua, kenapa kamu tidak memberikan ibumu kepadaku untuk diajak bermain? Mendengar perkataan Namong Batian, Kuang Ren yang paling lugas langsung berteriak dengan nada meremehkan. Orang-orang dari keluarga Namong ini benar-benar tidak tahu malu. Sekarang, mereka bahkan ingin keluarga Wang menyerahkan mata Rosevins. Mengapa mereka tidak pergi dan mati saja? Jika Wang Chen tidak menunjukkan kekuatan sekuat itu sekarang, Apakah mereka akan mengatakan kata-kata seperti itu? Jika keluarga Wang akan dimusnahkan, apakah mereka akan mengatakan kata-kata seperti itu? Sekarang, setelah melihat betapa kuatnya Wang Chen dan bagaimana mereka tidak percaya diri untuk melawannya secara langsung, mereka tahu bagaimana cara berbicara. Mengapa mereka tidak pergi dan mati saja? Kuang Ren sangat marah, tak tahu malu. Semua orang di keluarga Wang merasa meremehkan keluarga Nangong. Nak, kamu mendekati kematian. Mendengar perkataan Kuang Ren, wajah Namong Batian memerah karena marah dan dia berteriak keras. Begitu dia selesai berbicara, dia hendak menerkam Kuang Ren. He he, lawanmu adalah aku. Pada saat Namong Batian menerkam, konsekrator ke-8 berdiri di depannya dan mencibir. Diblokir oleh konsekrator ke-8, ekspresi Namong Batian terus berubah. He he he, Pak Tua, kemarilah. Kakek akan membiarkanmu menikmati rasa keajaiban bunga krisan yang besar dan membuat bunga krisanmu berdarah. Kuang Ren terus memprovokasi dia. Ah, 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 nak, kamu mendekati kematian. Terus menerus diprovokasi oleh Kuang Ren, Namong Batian hampir menjadi gila. Kapan dia pernah diejek seperti ini? Sebagai anggota papan peringkat naga perbatasan utara, kapan dia pernah merasa begitu sedih? Niat membunuhnya meningkat. Wang Chen, apakah kamu akan menyerahkan mata Rosevins atau tidak? Dengan ekspresi dingin, Namong Batian meraung ke arah Wang Chen, merasa sedikit jengkel. Matanya bahkan bersinar dengan nyala api yang membara. 773. Namong Batian berteriak pada Wang Chen dengan ekspresi dingin. Dia jengkel, matanya bahkan bersinar dengan nyala api yang gila-gilaan. Sebelumnya, keluarga Namong dan Sekte Carefree telah bergabung untuk membunuh Wang Chen dan memusnahkan keluarga Wang bukan hanya karena mata Rosevins, tetapi juga karena Wang Chen. Namun, sifat masalahnya telah berubah saat ini. Sebelumnya, mereka telah melakukannya untuk mata Rosevins karena mata Rosevins terlalu terkenal. Itu adalah harta karun natal Dharma dari binatang ilahi Rosevins. Siapa yang tidak menginginkannya? Pada saat ini, keinginan mereka untuk mendapatkan Vermilion Bird's Eye semakin kuat. Kekuatan mata Rosevins di tangan Wang Chen terlalu memikat. Betapa menantang dan mendominasi surga ini. Namong Batian dibutakan oleh keinginannya. Hahaha, Pak Tuan Namong, kamu benar-benar tidak tahu malu. Apa menurutmu bosku akan memberikannya padamu? Sebaiknya kamu kembali dan memeluk ibumu dalam mimpimu. Eksentrik terus tertawa dingin. Jika kamu mampu, datang dan ambil sendiri. Wang Chen berkata dengan dingin sambil menatap Namong Batian. Sekarang, sikap tidak tahu malu keluarga Nangong terlihat jelas. Bahkan, Wang Chen dibenci oleh mereka. Orang yang tidak tahu malu seperti itu bisa dianggap sebagai orang yang unik. Bukan hanya Wang Chen dan anggota keluarga Wang, bahkan para penonton telah menyaksikan keluarga Nangong yang tidak tahu malu. Sebelumnya, mereka berteriak-teriak untuk menyerang keluarga Wang atas nama membunuh setan dan membela keadilan. Sekarang, mereka secara terang-terangan menggunakan nama Mata Rosevins. Bisakah mereka menjadi tidak tahu malu lagi? Bagus, sangat bagus. Kalau begitu kamu sendirilah yang harus disalahkan atas kehancuran keluarga Wang. Bunuh, bunuh mereka semua. Membunuh mereka semua. Bunuh semua anggota keluarga Wang. Melihat Wang Chen juga menolak permintaannya, Namong Batian meraung marah. Dia sangat marah. Di keluarga Namong, dia adalah konsekrator agung keluarga Namong. Di keluarga Namong, bahkan Patriark pun harus memberinya wajah. Apapun yang dia inginkan, dia dapatkan. Kapan dia pernah ditolak dan diejek seperti ini? Dia mendidih karena marah. Huff, bunuh. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu punya kemampuan lagi. Raja Kala Jengking bunuh. Melihat Namong Batian berubah menjadi bermusuhan, Wang Chen mencibir lagi dan lagi. Sambil mendengus dingin, dia menjabat tangannya dan cahaya putih menyala. Raja Kala Jengking pindah. Berderit berderit. Dengan teriakan yang tajam, cahaya putih mendarat di tanah dan tubuhnya melebar. Raja Kala Jengking langsung tumbuh dari seukuran telapak tangan menjadi Kala Jengking besar yang panjangnya lebih dari 2 meter. Meskipun Wang Chen telah masuk ke jajaran prajurit Kaisar Peringkat 6, Raja Kalajengking tidak naik level lagi. Namun, Raja Kalajengking, yang memiliki kekuatan prajurit Kaisar Peringkat 8, sedikit banyak mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari auranya. Pada saat ini, Raja Kalajengking bergerak dengan anggun. Tubuhnya yang putih bening sangat mempesona di langit malam. Berderit-berderit. Melambaikan dua penjepit besar ini, Raja Kalajengking memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, terlihat sangat kuat. Pada saat ini, karena mereka telah melepaskan semua kepura-puran dan akan memulai pertempuran terakhir, Wang Chen tentu saja melepaskan Raja Kalajengking. Saat ini, tidak ada ruang untuk menyembunyikan kekuatan apapun. Bahkan jika Wang Chen baru saja membunuh prajurit kaisar peringkat 7, prajurit kaisar peringkat 6, dan prajurit kaisar peringkat 5, meskipun Raja Kalajengking telah muncul, dalam hal kekuatan absolut, keluarga Wang tidak memiliki keunggulan, jadi itu masih akan menjadi pertarungan yang sengit. Wang Chen bersiap untuk pertempuran sengit. Di saat yang sama, kombinasi serangan angin dan badai petir barusan juga membuat Wang Chen gelisah. Perasaan ini sangat bagus, dan dia ingin lebih mengenalnya. Pada saat yang sama, Wang Chen belum menguji kekuatan api Rosevins. Meskipun itu hanya tahap paling dasar dari api Rosevins, kekuatannya seharusnya tidak terlalu buruk. Bukan, Wang Chen sangat ingin menguji manfaat api Rosevins. Tentu saja, dia tidak akan menolak pertempuran, apalagi terjadi pertempuran yang tidak akan berakhir sampai salah satu pihak tewas di hadapannya. Raja Kala Jengking, itu Raja Kala Jengking. Raja Kala Jengking telah muncul. Menyusul kemunculan Raja Kala Jengking, terjadi keributan. Banyak orang memusatkan perhatian mereka pada Raja Kala Jengking. Ini adalah pertama kalinya Bisking yang legendaris muncul di hadapan dunia dengan cara yang begitu menonjol, dan banyak orang dipenuhi rasa ingin tahu. Tentu saja, ini hanya apa yang dipikirkan oleh para penonton. Di mana orang-orang dari keluarga Namong dan Sekte Carefree merasakan aura kuat Raja Kala Jengking, ekspresi mereka sangat jelek. Membunuh, menarik napas dalam-dalam. Namong Batian meraung keras. Dengan situasi saat ini, dia hanya bisa bertarung. Dia harus mendapatkan Eye of Rosevins. Hehe, lawanmu adalah aku. Melihat Namong Batian hendak menerkam Wang Chen, Pendeta Kedelapan segera menghentikannya dengan cibiran mengejek di wajahnya. Ekspresi serius sebelumnya telah hilang. Dengan kembalinya Wang Chen yang kuat, Imam Kedelapan menjadi lebih santai. Anak ini selalu bisa menghasilkan keajaiban yang tak terlukiskan. Dia selalu mampu memberikan kejutan yang tak ada habisnya kepada orang-orang. Dia benar-benar anak yang tangguh. Saat memikirkan hal ini, sudut mulutnya membentuk senyuman. Kemunculan anak ini dan Raja Kalajengking seharusnya bisa mengendalikan situasi, bukan? Setidaknya, mereka tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan lagi. Bahkan, dia melihat ada harapan untuk melakukan serangan balik. Dalam sekejap, Pendeta Kedelapan dan Namong Batian terjerat sekali lagi, dan pertempuran besar pun terjadi. Dalam sekejap mata, Raja Kalajengking bergabung dalam pertempuran. Mengandalkan baju besi yang sangat keras itu, dia benar-benar bisa menahan serangan penuh dari artis bela diri kaisar tingkat 6 atau bahkan tingkat 7 biasa. Tentu saja, hanya bisa dikatakan bahwa keterampilan bela diri kaisar seniman bela diri ini tidak cukup kuat. Jika mereka tidak memiliki keterampilan bela diri yang lebih kuat, akan sangat sulit untuk menghancurkan armor Raja Kalajengking dengan kekuatan mereka. Ini adalah kekuatan Raja Kalajengking, ini adalah kekuatan Raja Binatang Purba. Di perbatasan utara, untuk menghancurkan baju besinya, kecuali jika itu adalah seniman bela diri kaisar tingkat 8 atau 9, atau seniman bela diri kaisar tingkat 7 atau 6 dengan keterampilan bela diri yang tak tertandingi. Dapat dikatakan bahwa di dalam garis perbatasan utara, sangat sedikit orang yang dapat mengancam raja Kalajengking. Langitnya berada di benua tengah. Tanpa jejak, adapun Wang Chen, sosoknya bersinar, dan dalam sekejap mata, dia menerkam artis bela diri kaisar tingkat 7 di depannya. Pedang tanpa jejak tiba-tiba meledak Cahaya putih menyala, dan pada saat berikutnya, Wang Chen melangkah ke depan artis bela diri Kaisar Tingkat Tujuh dan menebas dengan pedangnya. Ledakan artis bela diri Kaisar Tingkat Tujuh yang diblokir dalam keadaan menyedihkan tiba-tiba dikirim terbang di bawah serangan penuh Wang Chen. Bagaimana artis bela diri Kaisar Tingkat Tujuh bisa menandinginya? Mati dengan satu gerakan, Wang Chen ingin mengejar artis bela diri Kaisar Tingkat Tujuh. Jangan pernah memikirkannya. Pada saat ini, Kaisar Seniman bela diri meraung dari belakang Wang Chen. Di belakang Wang Chen, artis bela diri Kaisar Tingkat 8 melepaskan harapan untuk menyerang dan membunuh artis bela diri Kaisar Tingkat 7 dari sekolah Sing Chen dan langsung menyerang Wang Chen. Wang Chen, jangan kurang ajar. Di sisi lain, artis bela diri Kaisar Tingkat 6 lainnya menyerang langsung ke arah Wang Chen. Seniman bela diri Kaisar Tingkat 8 dan seniman bela diri Kaisar Tingkat 6, kedua orang ini bergabung untuk menyerang Wang Chen dalam sekejap mata. Sebelumnya, metode yang ditampilkan Wang Chen membuat orang-orang ini tahu. Mengandalkan mereka, akan sulit untuk mengalahkan Wang Chen sendirian, terutama setelah Wang Chen menyatu dengan Eye of Rosevins, peluangnya bahkan lebih kecil. Oleh karena itu, pertempuran dimulai kembali, dan mereka memilih untuk mengepung dan menyerang. Mereka mengepung Wang Chen dan membunuhnya bersama-sama. Wang Chen, makan ini. Tidak hanya itu, di kejauhan, bahkan Kaisar Bela Diri tingkat 5 menyerah di pasir berputar dan langsung menyerang Wang Chen. Dengan serangan ketiga kaisar, Wang Chen tampaknya telah jatuh ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Hahaha, Wang Chen, mari kita lihat betapa sombongnya kamu. Seniman bela diri kaisar tingkat tujuh yang terpaksa mundur menyeka darah dari sudut mulutnya dan meraung dengan ganas. Dia tidak mundur tetapi malah maju, menekan ke arah Wang Chen. Satu kaisar melawan empat kaisar. Pada saat ini, Wang Chen sebenarnya adalah satu kaisar melawan empat kaisar, dan dia dikelilingi oleh empat kaisar seniman bela diri ini. Seniman bela diri kaisar tingkat 8, seniman bela diri kaisar tingkat 7, seniman bela diri kaisar tingkat 6, dan seniman bela diri kaisar tingkat 5. Barisan seperti itu bahkan bisa melawan artis bela diri kaisar tingkat 9, tetapi mereka mengepung Wang Chen. Ya Tuhan, satu kaisar melawan empat kaisar. Akankah Wang Chen menang? Empat kaisar seniman bela diri, dua kaisar seniman bela diri yang kuat, dan dua seniman bela diri kaisar tingkat menengah. Bisakah Wang Chen menahan pengepungan mereka? Wang Chen. Tentu saja, Adegan di sisi Wang Chen ini langsung menarik perhatian banyak penonton. Melihat api yang berkobar di permukaan tubuh Wang Chen, seperti dewa perang menghadapi empat kaisar seniman bela diri sendirian, semua orang gempar dan berseru. Adegan itu memanas hingga puncaknya. Semua orang menatap Wang Chen dengan mata terbuka lebar, bertanya-tanya bagaimana dia akan menghadapi situasi ini, apakah dia benar-benar akan bertarung. Mungkinkah dia benar-benar menang? Tanda tanya besar muncul di hati setiap orang. Samar-samar. Emosi orang-orang ini terpengaruh, dan mereka semua bergantung pada Wang Chen. Empat kaisar ada cukup banyak orang di sini. Melihat empat kaisar, seniman bela diri mengepungnya, jejak rasa dingin melintas di mata Wang Chen, dan matanya langsung memerah. Kemampuan mata Rosevins diaktifkan secara ekstrim pada saat ini. "Wus, nyala api berkobar, dan Rosevins membubung tinggi. Api yang berkobar di permukaan tubuh Wang Chen semakin membara, seperti Rosevins seolah hendak membubung ke langit." Pada saat ini. Wang Chen bahkan telah mengaktifkan bakat garis darahnya, meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang paling kejam. Pada saat ini, aura Wang Chen sangat mengerikan, dan api di tubuhnya melonjak hingga batasnya. Seluruh pribadinya seperti dewa perang syuro, agung, dan menakjubkan. Satu kaisar melawan empat kaisar, Wang Chen tidak berani menganggap entengnya. Meskipun suasana hatinya serius, ada juga sedikit kegembiraan. Mungkin di bawah tekanan seperti itu, dia bisa menguji kemampuan api Rosevins secara menyeluruh. Benar sekali. Wang Chen tidak mundur meski bertarung satu lawan empat. Dia memang mempunyai pemikiran ini. Jika pemikiran ini diketahui oleh orang lain, siapa yang tahu betapa mengerikannya hal itu? Wang Chen sebenarnya memiliki pemikiran seperti ini di hadapan empat kaisar seniman bela diri yang kuat. Ini benar-benar menantang surga, namun Wang Chen melakukannya. Batalkan tebasan. Saat berikutnya, dengan raungan, Wang Chen langsung menerkam artis bela diri Orde Ketujuh yang paling dekat dengannya yang terluka. Dia menggunakan langkah peledak, dan dalam sekejap, sosoknya menghilang dari tempatnya. Deng-deng-deng. Tujuh langkah, setiap langkah sepertinya menyebabkan seluruh tanah bergetar, menyebabkan seluruh tanah bergetar. Ketika Void Slash digunakan, senjata energi unsur Wang Chen meledak secara ekstrim, dan sosoknya melonjak. 774. Jutaan ton kekuatan dan aura yang tak tertandingi meledak ke arah Kaisar Bela diri Orde Ketujuh. Di mata Kaisar Bela diri Orde Ketujuh yang ketakutan, seolah-olah Gunung Tai sedang menimpanya. Pada saat ini, mata Kaisar Bela diri Orde Ketujuh dipenuhi dengan ketakutan, dan aura yang tak tertandingi membuatnya gemetar. Gerakan ini sangat cepat, dan Wang Chen berdiri di depannya seperti dewa perang. Pada saat ini, Wang Chen adalah dewa perang Sura, dewa perang Inferno yang mengamuk yang tak tertandingi. Kaisar bela diri Orde Ketujuh hanya bisa menahan aura menakutkan dan mendesak esensi sejati di tubuhnya untuk melawan dengan senjata ilahi kehidupannya. Gemuruh. Kedua senjata itu bentrok, dan suara gemuruh yang keras meletus. Tebasan hampa mendarat di senjata ilahi kehidupan Kaisar bela diri kekaisaran. Asteris Puci, Asteris. Darah berceceran, dan kiserta darah di tubuhnya berjatuhan. Lima organ dalam dan enam isi perutnya tergeser karena guncangan gila ini, dan wajahnya menjadi pucat. Di bawah kekuatan yang sangat besar, cahaya senjata kehidupan ilahi miliknya tiba-tiba meredup, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Bahkan dengan kekuatan kaisar bela diri, Orde Ketujuh sulit baginya untuk menahan pukulan dari Wang Chen ini. Tubuhnya terbang seperti bola meriam, mengeluarkan aliran cahaya, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Setelah mengirim Kaisar Bela Diri Orde Ketujuh terbang dengan satu gerakan, meskipun dia tidak membunuhnya, Wang Chen memiliki keyakinan mutlak bahwa Kaisar Bela Diri Orde Ketujuh ini pasti terluka parah saat ini dan tidak akan menjadi ancaman baginya. Delapan gerbang tersembunyi dalam terbuka, bakat garis keturunan diaktifkan, kekuatan garis keturunan diaktifkan, dan api Rosevins menyala. Pada saat ini, kekuatan Wang Chen ditingkatkan ke kondisi puncaknya. Dia tidak peduli dengan Kaisar Bela Diri Orde Ketujuh. Setelah mengirim kaisar bela diri, orde ketujuh terbang, Wang Chen tidak tinggal lebih lama lagi dan tiba-tiba memutar tubuhnya. Asteris berderit suara gesekan yang tajam, datang dan tubuh Wang Chen berbalik ke arah yang tidak terbayangkan. Kakinya bergesekan dengan tanah, mengeluarkan suara yang keras. Pada saat ini, tanah tempat kakinya berdiri di bawah gerakan memutar Wang Chen. Retakan muncul dan menyebar ke segala arah. Dua jejak kaki yang mengejutkan tertinggal, gerakan angin. Setelah berbalik, Wang Chen langsung menuju Kaisar Bela. Diri tahap delapan ini adalah ancaman terbesar, dan dia harus ditangani sesegera mungkin. Selain itu, dia juga merupakan eksistensi yang paling dekat dengan Wang Chen. Saat angin tempes dilepaskan, siluet Wang Chen sama anggunnya dengan hantu. Dikombinasikan dengan kemisteriusan, langkah hantu siluet Wang Chen berkedip terus-menerus. Setelah mengintegrasikan, langkah peledak-langkah peledak ditampilkan secara maksimal. Setelah beberapa kilatan, Wang Chen muncul diam-diam seperti angin di depan kaisar bela diri tahap 8. Senjata energi unsur di tangannya tersapu seperti angin, menghalangi senjata dewa kehidupan kaisar bela diri tahap 8. Kesunyian. Saat ini, yang tersisa hanyalah keheningan, keheningan ekstrim. Itu benar-benar kebalikan dari keributan yang terjadi pada konfrontasi sebelumnya dengan kaisar bela diri Orde Ketujuh. Menari seperti angin, anggun seperti angin. Wang Chen menampilkan gerakan angin secara maksimal. Senjata energi unsur dan senjata dewa kehidupan kaisar bela diri tahap delapan saling terkait erat. Kekuatan hisap yang agung meletus dalam sekejap, menyedot erat senjata dewa kehidupan lawan. Kekuatan hisap yang kuat dilepaskan, menyerap semua energi yang terkandung dalam gerakan lawan. Melihat kaisar bela diri tahap delapan, mulut Wang Chen tiba-tiba menunjukkan senyuman yang sangat aneh. Tempes Win berhasil lagi, tidak baik merasakan energi dari gerakannya diserap. Kaisar bela diri tahap delapan. Yang mengetahui bahwa mata Rosevins memiliki kemampuan ini mengalami perubahan ekspresi. Setelah mempelajari pelajaran dari teman-temannya sebelumnya, Kaisar bela diri tahap 8 ini jelas jauh lebih pintar. Saat ekspresinya berubah, dia dengan berani menyerahkan senjata suci hidupnya tanpa ragu sedikitpun. Betapa tegasnya dia menyerahkan senjata ilahi hidupnya, menyebabkan Wang Chen sedikit terkejut. Telapak tangan penghilang angin. Saat dia menyerahkan senjata ilahi hidupnya, dia menampilkan teknik bela diri tingkat bumi tingkat menengah, telapak penghilang angin kedua telapak tangan meledak seperti guntur, dan angin kencang serta ombak menyapu Wang Chen. Pada saat ini, Kaisar bela diri tahap 8 memiliki tatapan dingin di matanya, dan wajahnya penuh kedengkian. Huff, bukankah energi Eye of Rosevins luar biasa? Apa yang dapat Anda lakukan jika saya menyerah dalam konfrontasi langsung dengan Anda? Dengan kedua telapak tangan, apakah Anda masih bisa memblokir waktu? Telapak tangan penghilang angin, sesuai dengan namanya, adalah serangan paling langsung yang menggunakan kekuatan batin sejati yang mampu merobohkan gunung dan menjungkir lautan. Jika seseorang mengolahnya hingga tingkat tertinggi, ia akan mampu melepaskan kekuatan batin sejati dari tubuhnya dan membentuk serangan yang sangat efektif tanpa harus masuk ke dalam jajaran Grandmaster. Pada saat ini, gelombang udara meluncur, dan sebelum telapak tangan tiba, ia telah melancarkan serangan yang kuat terhadap Wang Chen. Angin dari telapak tangan langsung menuju ke Wang Chen, dan saat Wang Chen berhenti, telapak tangan sudah mendekati sisi Wang Chen. Ini jelas sudah direncanakan oleh Kaisar Bela Diri tahap 8 sejak lama. Angin kencang dari telapak tangan menyebabkan ekspresi Wang Chen sedikit berubah, dan dia memutar tubuhnya, ingin menghindarinya. Namun, pada saat berikutnya, Wang Chen tiba-tiba menemukan bahwa saat angin kencang dari telapak tangan menyapu, Api Rosevins di sekujur tubuhnya benar-benar melonjak, dan raungan panjang dari Rosevins merobek langit malam, langsung menuju ke kubah biru. Dari surga, angin dari telapak penghilang angin kaisar bela diri tahap delapan menjadi tidak terlihat setelah menyapu api, menyerap, melahap, larut. Benar sekali, api Rosevins yang menutupi tubuh Wang Chen seperti baju besi yang menyala-nyala benar-benar meletus dengan kekuatan luar biasa. Pada saat ini, ia menyerap angin telapak tangan lawan, melahap angin telapak tangan lawan, dan melarutkan angin telapak tangan lawan. Terlebih lagi, Wang Chen bahkan lebih terkejut lagi saat mengetahui bahwa sebagian kecil dari energi ini sebenarnya langsung diserap ke dalam tubuhnya melalui api Rosevins, dan diintegrasikan ke dalam energi esensi sejati miliknya, untuk digunakan sendiri. Penemuan ini membuat Wang Chen terkejut. Serap? Ini sebenarnya penyerapan yang sebenarnya. Ini sungguh menantang surga, benar-benar menantang surga. Meski tidak bisa langsung memblokir serangan lawan, angin palem ini berhasil dibubarkan. Yang perlu dihadapi Wang Chen adalah serangan fisik lawan. Ini sama saja dengan memberi Wang Chen waktu untuk menahan gerakan lawan yang menyamar. Yang lebih menantang dari surga adalah penyerapan dan asimilasi. Jika dikatakan gerakan angin, meskipun juga dapat menyerap energi serangan lawan, namun hanya dapat disimpan dalam waktu singkat dan harus dilepaskan dalam waktu sesingkat mungkin agar dapat memberikan efek. Tapi api Rosevins itu bisa berasimilasi. Asimilasi energi lawan untuk mengisi kembali diri sendiri. Energi ini adalah energi esensi sejati dan dapat disimpan. Dalam pertempuran, itu bisa memberi Wang Chen pasokan energi yang tak ada habisnya. Setelah sebagian besar energi dilarutkan dan dimakan, energi yang menyerang Wang Chen menjadi sangat terbatas. Bagi Wang Chen, yang mengolah tubuh tempering bintang dan memiliki fisik yang sangat kuat, hal itu tidak menimbulkan ancaman apapun. Merasakan ini, wajah Wang Chen sangat gembira. Benar saja, kemampuan mata Rosevins benar-benar menantang surga. Kemampuan api Rosevins ini tidak sedikit pun lebih lemah dari gerakan angin. Pada saat ini, Wang Chen akhirnya mengetahui kegunaan api Rosevins, dan akhirnya mengetahui kemampuan mengerikan dari api Rosevins. Jika ini digabungkan dengan satu set baju besi pertahanan yang kuat, tingkat mengerikan seperti apa yang akan dicapai pertahanan Wang Chen. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen sangat bersemangat. Dengan penemuan ini, Wang Chen melihat seniman bela diri kaisar tahap ke-8 yang hendak meledak di depannya dan tidak menghindar. Dia untuk sementara waktu menarik kembali pikirannya yang bersemangat dan sepenuhnya fokus pada pertempuran di depannya. Kecuali, Kali ini, aura Wang Chen bahkan lebih kuat dan mendominasi. Kilatan dingin muncul di matanya, Lei Bao. Dengan raungan, senjata energi tiba-tiba melonjak, energi dari tubuh utama dan energi yang melahap serangan lawan tiba-tiba ditembakkan, menghalangi di depan Kaisar Tahap ke-8. Bagaimana ini mungkin? Melihat bahwa telapak pengusir angin miliknya tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada lawan, mata Kaisar Tahap ke-8 dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Wind dispelling palem adalah teknik bela diri tingkat bumi tingkat menengah. Bagaimana mungkin teknik itu tidak menimbulkan kerusakan pada lawan? Kita harus tahu bahwa alasan mengapa telapak pengusir angin begitu kuat adalah karena angin palem sangat kuat. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi awalnya yang ganas menghilang dan berubah menjadi ketidakpercayaan. Melihat serangan yang sangat kuat itu, matanya melebar dan pupil matanya melebar, penuh dengan keterkejutan. Hong. Gerakan Lei Bao pada saat ekspresi prajurit bela diri dari langkah ke-8 berubah, menghantam telapak tangannya dengan kecepatan kilat. Serangan Lei Bao bagaikan kilat, cepat dan kuat. Kedua kekuatan itu meledak dan telapak pengusir angin kaisar tahap ke-8 langsung larut. Pada saat yang sama, energi yang tersisa menghantam tubuh kaisar tahap ke-8. Hong. Setelah ledakan keras, kaisar bela diri tahap ke-8 berteriak dengan sedih saat dia dikirim terbang. Tubuhnya berlumuran darah, meskipun dia tidak mati, dia terluka parah. Langkah eksplosif saat berikutnya, pada saat Kaisar Bela Diri Orde ke-6 dan Kaisar Bela Diri Orde ke-5 di belakangnya hendak menyerang Wang Chen, Wang Chen menggunakan langkah peledak, sosoknya melintas, dan dia menghilang di tempat, nyaris menghindari serangan lawan. Menyerang, adapun pedang dan gelombang kejut dari serangan mereka, semuanya diserap oleh api Rosevins. Itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Wang Chen. Melepaskan langkah peledak, sosok Wang Chen mendekati Kaisar Bela Diri tahap 8 yang dikirim terbang. Tanpa jejak, dengan pedang tanpa jejak, senjata energi menembus langit, langsung menuju kaisar tahap ke-8 yang terluka. Selama dia membunuh kaisar tahap ke-8 ini, Wang Chen akan dapat mengambil inisiatif dalam pertempuran ini. Jika dia tidak membunuh sekarang, kapan dia akan membunuh? Mati. Cahaya dingin melintas di mata Wang Chen dan dia akhirnya pecah. Momentumnya meningkat lagi dan dengan bantuan kecepatan langkah peledak, dia langsung muncul di depan kaisar bela diri di peringkat 8. Tanpa meninggalkan jejak, dia menebas dengan pedangnya. Tidak, tidak melihat kecepatan Wang Chen sangat cepat dan dalam sekejap mata, Kaisar bela diri tahap delapan yang baru saja menghantam tanah dengan keras membuka mulutnya dan meraung dengan seluruh kekuatannya. Matanya penuh ketakutan dan kengerian, terlepas dari itu, dari luka serius di tubuhnya, dia takut. Saat ini kematian sudah sangat dekat, dia ketakutan, dan pada saat ini kematian sangat jelas terlihat. Aura dingin itu, panggilan kematian itu, membuat pertahanan psikologisnya runtuh total. Dia memandang Wang Chen, seolah-olah dia telah melihat iblis, dan meraung keras. 775. Pada saat ini, Raja level 8 ini diliputi keterkejutan. Dia hanya ingin hidup, dia tidak ingin mati. Namun, meski berteriak, nasibnya tak terselamatkan. Ekspresi Wang Chen masih seperti air, tidak berubah sama sekali. Lampu merah menyala, dan senjata energi esensi akhirnya mendarat. Puff, puff. Darah segar berceceran, membentuk hujan berdarah. Ceritan itu berhenti tiba-tiba, dan tubuh raja level 8 terbelah menjadi dua, langsung dipotong menjadi dua. Terbunuh. Raja tingkat 8 akhirnya dibunuh oleh Wang Chen. Ini sudah menjadi raja keempat yang dibunuh oleh Wang Chen setelah dia muncul. Sebelumnya, dia telah memaksa prajurit Kekaisaran Orde ke-8 untuk mundur dan membunuh prajurit Kekaisaran Orde ke-7, prajurit Kekaisaran Orde ke-6, dan prajurit Kekaisaran Orde ke-5. Pada saat ini, Wang Chen akhirnya membunuh prajurit Kekaisaran tingkat ke-8. Selain Raja Level 8 yang terpaksa mundur, dan Raja Level 7 lainnya yang terluka parah, Wang Chen sebenarnya mengalahkan enam Raja dalam waktu singkat dia muncul. Apalagi sekarang, dalam situasi satu Raja melawan empat Raja, Wang Chen pertama-tama memaksa Raja tingkat 7 mundur, diikuti dengan membunuh Raja tingkat 8 ini. Sangat bersih dan efisien, tidak memberi kesempatan pada pihak lain. Teknik yang mengerikan, kekuatan yang sangat menakutkan. Jatuhnya Raja tingkat 8 berarti kekuatan keluarga Nangong dan Sekte yang sekali lagi dikurangi oleh Wang Chen. Terlebih lagi, sejauh mana kejatuhan Raja Tingkat 8 bisa dibayangkan. Di saat yang sama, di sisi lain, diiringi teriakan, Raja Level 7 yang dikirim terbang oleh Wang Chen langsung dibunuh oleh Raja Kalajengking. Dari empat Raja yang mengepung Wang Chen, hanya dua yang tersisa saat ini. Dalam sekejap mata, Wang Chen menyelesaikan krisis dengan kecepatan yang membuat orang tersipu malu. Saat ini, Klan Namong dan Sekte Carefree telah kehilangan seorang artis bela diri kerajaan tingkat ke-8, dua artis bela diri kerajaan tingkat ketujuh, satu artis bela diri kerajaan tingkat keenam, dan artis bela diri kerajaan tingkat kelima. Di antara tujuh belas artis bela diri kerajaan, lima telah jatuh, dan semuanya berhubungan langsung dengan Wang Chen. Wang Chen menyerang dengan dominan. Ya Tuhan, Raja tingkat delapan sudah mati. Wang Chen membunuhnya lagi. Menentang surga. Apakah Wang Chen akan menentang surga? Setelah jatuhnya Raja level delapan, seruan terdengar, dan pemandangan bergetar. Melihat Wang Chen diselimuti api, ekspresi semua orang berubah. Pada saat ini, citra Wang Chen begitu tinggi sehingga orang-orang hanya bisa mengaguminya. Kaisar bela diri pangkat 8 telah tumbang, kaisar bela diri pangkat 7 telah tumbang. Wang Chen telah bertarung melawan empat kaisar bela diri, dan sekarang dia telah membunuh dua orang, dan mereka adalah dua yang terkuat. Astaga, dia benar-benar akan menentang kaisar bela diri pangkat 8. Surga! Melihat perubahan dalam pemandangan, setelah berseru, kerumunan terkejut saat mengetahui bahwa Wang Chen tampaknya telah mencapai sesuatu yang sangat menantang surga. Saat ini, di arena, Wang Chen tidak berhenti. Setelah membunuh raja level 8, Wang Chen tiba-tiba berbalik dan menggunakan langkah peledak. Sosoknya berkedip terus-menerus, langsung menuju raja level 5 dan level 6 di belakangnya. Saat ini, darah Wang Chen mendidih. Pada saat ini, niat bertarung Wang Chen sangat kuat. Dengan pembunuhan berturut-turut, rasa haus akan pertempuran dan kegilaan yang terkubur dalam garis darah bela diri ilahi telah sepenuhnya diaktifkan. Api Rosevins di tubuhnya menyala dengan ganas, dan niat bertarung Wang Chen melonjak. Dia seperti dewa perang, memegang senjata kekuatan esensi, dan auranya luar biasa. Kegilaan dunia sambil mengaum, dia menggunakan keterampilan bawaan garis keturunannya sekarang. Garis darah bela diri Suci Wang Chen telah mencapai puncak garis keturunan level 9, dan itu tidak jauh dari garis keturunan level 10, yang merupakan garis darah sempurna. Kekuatan keterampilan bela diri melawan dunia tidak lagi kalah dengan Void Chop dan Traceles Sword. Dengan keterampilan garis keturunan ini, niat bertarung Wang Chen bahkan lebih kuat, dan senjata kekuatan esensi di tangannya bersiul di langit, menggambar lintasan berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Auranya melonjak, dan nyala api menyala. Dalam sekejap mata, Wang Chen menerkam di depan Raja level 5. Saat jurus itu mendarat, ia membawa aura yang agung. Ketika kekuatan garis keturunan diaktifkan, tekanan yang dibawa oleh garis keturunan membuat raja tingkat 5 sulit bernapas dan wajahnya menjadi pucat. Di bawah gerakan yang begitu kuat, bagaimana raja level 5 bisa memiliki kekuatan ekstra untuk melawan? Boom. Setelah ledakan keras, Wang Chen langsung menghancurkan life divine weapon lawannya, membunuh raja level 5 ini di bawah senjata kekuatan esensinya sendiri. Pembunuhan instan. Di hadapan Kaisar bela diri tingkat kelima, Wang Chen telah menyelesaikan pembunuhan instan sepenuhnya. Itu adalah pembunuhan instan yang bersih dan tajam. Tanpa sedikit pun kecerobohan, Raja Level 5 tidak punya cara untuk melawan serangannya. Darah berceceran di mana-mana. Ini adalah rekor pertempuran yang ditulis oleh Wang Chen, rekor pertempuran yang dibuktikan dengan kematian. Pada saat ini, kekuatan tempur mengerikan yang dilancarkan Wang Chen telah membuat banyak orang tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Kekuatan macam apa ini? Keagungan macam apa ini? Dalam situasi satu lawan empat, Wang Chen membunuh mereka seolah-olah dia sedang mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Apakah ini benar-benar dilakukan oleh Wang Chen? Raja level enam yang tersisa menjadi pucat, menelan ludah, dan tanpa sadar mundur. Jangan, jangan bunuh aku, aku, aku. Dia takut. Setelah menyaksikan Wang Chen membunuh Raja level delapan dan Raja level tujuh langsung membunuh Raja level lima, dia benar-benar pingsan. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya betapa menakutkannya Wang Chen. Berdiri di tengah pertempuran, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan Wang Chen yang sangat kuat. Dia juga bisa dengan jelas merasakan momentum dominan Wang Chen. Aura dan aura ini membuat jiwanya bergetar. Dia tidak lagi berpikir untuk bertarung. Pada saat ini, bagaimana dia masih berani berpikir untuk membunuh Wang Chen? Bagaimana dia masih berani memikirkan tentang mata Rosevins? Saat menghadapi kematian, semuanya cukup untuk membuat seseorang gemetar ketakutan, dan semuanya cukup untuk membuat seseorang panik. Di hadapan kekuatan absolut, perlawanan apapun tampaknya tidak berdaya. Dia tidak mau melawan lagi. Mati, namun bagaimana Wang Chen memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Kilatan dingin muncul di matanya. Wang Chen mendengus dingin dan bergerak dengan berani. Pada saat ini, meskipun dengan pembunuhan terus-menerus oleh Wang Chen, situasi keluarga Wang berangsur-angsur membaik, namun masih belum terlalu baik. Yang perlu dilakukan Wang Chen adalah terus membunuh dan memenggal lebih banyak musuh. Hanya dengan begitu keluarga Wang dapat mengubah kekalahan menjadi kemenangan dan memasuki tahap serangan balik. Melihat monark martial artis yang melarikan diri, sosok Wang Chen berkedip terus-menerus dan dalam sekejap mata, dia memblokir di depannya. Gerakan angin, dengan teriakan lembut, Wang Chen bergegas maju. Gerakan angin tidak hanya digunakan untuk memblokir serangan lawan, tetapi juga merupakan gerakan ofensif yang menakutkan. Alasan mengapa Wang Chen menggunakan gerakan angin untuk memblokir terutama karena dia berada dalam situasi yang lebih pasif. Jika tadi adalah serangan balik pasif, maka bisa dikatakan itu adalah serangan balik besar sekarang. Tidak perlu lagi membela diri. Yang perlu dia lakukan adalah menyerang, menyerang, dan menyerang. Sisi ofensif dari gerakan angin ditampilkan. Secepat angin, cahayanya sangat ringan saat melesat melintasi langit, langsung menuju ke artis bela diri raja level 6. Aku akan bertarung denganmu. Setelah melihat tekad Wang Chen untuk membunuh dan merasakan ancaman fatal, artis bela diri raja tingkat 6 meraung dengan ganas. Mengetahui bahwa Wang Chen tidak akan menyerah, dan mengetahui bahwa sulit baginya untuk melarikan diri, dia menjadi gila. Dalam situasi seperti ini, seseorang akan selalu menjadi gila, tapi apakah kegilaannya akan ada gunanya? Ledakan hembusan angin kencang menyapu, dan pada saat ini, gerakan angin menunjukkan kekuatan mengerikan yang sebenarnya tidak kalah dengan Void Slash, Trachless Sword, atau Wild Fighter of the World. Gerakan angin memaksa lawannya mundur dengan keras, dan Yuan Batin Wang Chen tiba-tiba meledak. Hujan badai. Teknik kombinasi hanya bisa menunjukkan kekuatan terbesarnya jika digunakan bersama-sama, bukan. Meski dia tidak menyerap energi lawan, dia masih bisa menggunakan badai petir. Namun, kali ini, badai petir menghabiskan seluruh Yuan Batin Wang Chen. Dengan satu gerakan ini, Wang Chen hanya merasakan Yuan dalam tubuhnya melonjak seperti sungai kuning, luas dan tak terbatas. Gelombang udara yang dahsyat menyapu, dan sebelum artis bela diri raja tingkat 6 dapat menstabilkan dirinya, tiba-tiba udara itu menghantamnya. Tidak Merasakan gelombang udara yang dahsyat, artis bela diri Raja Level 6 mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Matanya membelalak, wajahnya dipenuhi kengganan dan ketakutan. Puci. Di tengah raungan, ketakutan, dan kengganan, terdengar erangan pelan. Darah panas mendidih berceceran, dan dalam sekejap, seluruh dunia diwarnai merah darah. Bang! Setelah ledakan keras, tubuh artis bela diri Raja Level 6 jatuh langsung ke tanah. Dia benar-benar kehilangan nafas, kehilangan vitalitasnya. Kematian, melambangkan akhir, membunuh, pembunuhan lainnya. Wang Chen membunuh artis bela diri raja tingkat 6 lainnya. Pada saat ini, jumlah artis bela diri raja yang dibunuh Wang Chen telah mencapai jumlah 7 yang mengerikan. Satu seniman bela diri raja tingkat 8, 2 seniman bela diri raja tingkat 7, dua seniman bela diri raja tingkat 6, dan 2 seniman bela diri raja tingkat 5. Di antara mereka, Wang Chen bahkan melukai artis bela diri raja tingkat 8 sangat mendominasi, siapa yang bisa bersaing dengannya. Pada saat ini, Wang Chen memegang senjata energi dan menyapu seluruh dunia. Ya Tuhan, satu raja melawan empat raja, dia membunuh mereka semua. Satu lawan empat, dan dia benar-benar membunuh mereka semua. Seberapa kuatkah Wang Chen? Bagaimana ini mungkin? Saat artis bela diri raja level 6 jatuh ke tanah, pertarungan tingkat tinggi sebelumnya telah berakhir. Wang Chen bertarung satu lawan empat dan menang. Hal ini menimbulkan keributan di kalangan penonton yang selama ini menyaksikan pertarungan tersebut. Mereka tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk mengungkapkan keterkejutan di hati mereka saat ini. Kapan mereka pernah melihat pemandangan seperti itu? Mungkin mereka bahkan tidak berani memikirkannya, tapi Wang Chen melakukannya, mengejutkan semuanya. Saat ini, Wang Chen mengejutkan semua orang, bukan hanya penonton yang berjarak beberapa ratus meter, bahkan pertarungan di lapangan sepertinya telah berhenti saat ini. Semua orang memandang ke arah Wang Chen, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya dan kaget. Wang Chen begitu kuat sehingga semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Siapa lagi yang bisa menghentikan Wang Chen? Apakah di sana? Apakah benar ada? Keluarga Namong dan Sekter yang terdiam saat ini, sementara keluarga Wang bersorak dan melompat ke girangan. 776 Keluarga Namong dan Sekter yang terdiam, sementara keluarga Wang bersorak dan melompat ke girangan. Ada perbedaan yang mencolok antara anggota kedua belah pihak. Dengan kematian empat seniman bela diri kekaisaran ini, hanya sepuluh dari tujuh belas seniman bela diri kekaisaran dari keluarga Nangong dan Sekte Caerefree yang tersisa. Dalam sekejap, keuntungan besar yang dimiliki keluarga Nangong dan Sekte Caerefree telah lenyap, dan situasi berubah drastis bagi keluarga Wang, terutama Wang Chen, yang datang dengan mendominasi dan membunuh beberapa seniman bela diri kekaisaran. Dominasi dan kekuatan yang dia tunjukkan menyebabkan perbedaan besar di hati kedua belah pihak pada saat ini. Melihat dewa perang yang berapi-api, Wang Chen, orang-orang dari keluarga Nangong dan Sekte Caerefree, merasakan sedikit ketakutan dan ketakutan. Pembantaian Wang Chen yang mendominasi sangat mengejutkan hati semua orang. Apakah dia masih manusia? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Di pihak keluarga Wang, semua orang sangat terdorong. Kekuatan Wang Chen memberi mereka harapan untuk membalikkan keadaan, terlebih lagi situasinya sudah berubah menjadi lebih baik, bukan? Untuk sesaat, semangat juang semua orang melonjak, dan semakin banyak mereka bertarung, mereka menjadi semakin ganas. Di bawah hirup pikuk serangan keluarga Wang, keluarga Wang secara bertahap mulai melakukan serangan balik. Nak, jangan sombong. Melihat seniman bela diri kekaisaran peringkat 8 dan 7 tidak dapat menahan serangan Wang Chen, seniman bela diri kekaisaran peringkat 9 dari keluarga Namong yang telah melawan seniman bela diri kekaisaran peringkat 8 dari sekolah Sing Chen meninggalkan seniman bela diri kekaisaran peringkat 8 dan pergi langsung ke Wang Chen, matanya dipenuhi niat membunuh. Karena seniman bela diri kekaisaran peringkat 8 dan peringkat 7 tidak dapat melakukan apapun terhadap Wang Chen, maka biarkan dia melakukannya. Dia tidak percaya bahwa Wang Chen bisa terus menjadi sombong. Kita harus tahu bahwa kekuatan seniman bela diri kekaisaran peringkat 9 benar-benar menakutkan. Jika Wang Chen dikatakan sangat kejam dalam melawan empat kaisar, maka kaisar bela diri tahap 9 juga bisa melakukan hal yang sama. Meskipun hanya ada perbedaan satu tingkat antara Raja Tahap 9 dan Raja Tahap 8, seberapa besar perbedaan kekuatan di antara keduanya. Pada saat ini, mereka tidak bisa membiarkan Wang Chen terus bersikap sombong. Jika tidak, rencana klan Nangong dan Sekte Carefree akan gagal total. Mata Burung Vermilion Memikirkan Mata Burung Vermilion, Kaisar bela diri tingkat ke-9 memandang api yang berkobar di tubuh Wang Chen dengan tatapan berapi-api. Selama dia membunuh Wang Chen, mata Rosevins akan menjadi miliknya. Jika memungkinkan, bahkan Nangong Batian, Kaisar Kesempurnaan Agung ingin membunuh Wang Chen secara pribadi. Namun, dia dengan tegas terjerat oleh Imam ke-8. Keduanya adalah seniman bela diri Kaisar Kesempurnaan Agung, jadi seberapa intens pertarungan mereka? Seberapa intenskah pertarungan antara kedua belah pihak? Bagaimana Imam Besar ke-8 bisa memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Oleh karena itu, Kaisar Bela Diri tahap ke-9 ini telah datang. Menurutnya, tidak peduli seberapa kuat Wang Chen, dia tidak takut. Sebagai prajurit raja tahap 9, membunuh prajurit Raja Tahap 6, bukankah itu masalah sederhana? Dengan raungan marah, sosok Kaisar bela diri Tahap 9 melintas dan bergegas menuju Wang Chen dengan momentum yang tak tertandingi. Melihat Kaisar bela diri Tahap kesembilan 9 menerkam ke arahnya, mata Wang Chen bersinar karena kegembiraan. Kaisar bela diri Tahap ke-9 akhirnya menemukan lawan yang layak. Kaisar bela diri tahap ke-9 di perbatasan utara tidak memiliki warisan garis keturunan atau teknik rahasia yang kuat. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk menekan Wang Chen. Sekarang, Kaisar Bela Diri tahap ke-8 tidak bisa lagi menekan Wang Chen. Atau lebih tepatnya, ketika Wang Chen adalah Kaisar Bela Diri tahap ke-5, dia tidak lagi takut pada Kaisar Bela Diri tahap ke-8. Apalagi sekarang dia telah masuk ke jajaran Kaisar Bela Diri tahap ke-6. Kali ini, alasan mengapa Wang Chen memilih menjalani pelatihan tertutup dalam keadaan seperti itu adalah untuk meningkatkan kekuatannya, bukan dia ingin melihat apakah dia memiliki kekuatan untuk membunuh Kaisar Bela diri tahap ke-9. Pada saat ini, melihat Kaisar Bela diri tahap ke-9 menyerbu ke arahnya, Wang Chen dipenuhi dengan niat bertarung. Bertarung. Raungan keras mengguncang langit dan bumi. Raungan itu mengandung aura yang tak tertandingi dan aura mendominasi yang tak tertandingi. Saat dia meraung, aura Wang Chen didorong hingga batasnya. Api menyala dengan ganas saat Wang Chen memegang senjata energi dan mulai bergerak. Dengan raungan dingin, Wang Chen menggunakan langkah peledak dan sosoknya bersinar. Dia secepat hantu dan secepat meteor. Kamu mendekati kematian. Melihat Wang Chen masih berani melawannya, Kaisar bela diri tahap ke-9 dari keluarga Namong mendengus dengan dingin, tebasan setan langit. Sambil mendengus dingin, dia mengerahkan kekuatan di kedua tangannya dan menebas Wang Chen dengan pisau biru besar. Senjata kehidupan surgawi miliknya adalah pedang besar. Dapat dilihat bahwa dia telah mengambil jalan yang sombong dan ganas. Dengan satu gerakan ini, kekuatannya tidak terbatas, seperti gunung yang menekan seseorang. Seolah-olah langit runtuh dan bumi runtuh. Aura tersebut memaksa banyak seniman bela diri di sekitarnya untuk mundur. Kekuatan kaisar bela diri tahap ke-9 terlihat sepenuhnya. Hembusan angin. Merasakan tekanan tak tertandingi yang terkandung dalam gerakan kaisar bela diri tahap 9 ini, mata Wang Chen bersinar dengan sedikit kesungguhan saat dia menampilkan gerakan angin. Wus, Angin menderu-deru dan hembusan angin, yang seharusnya ringan dan anggun, sebenarnya memiliki jejak kekuatan yang mendominasi. Lampu merah menyala dan angin sejuk menari. Dalam sekejap mata, Wang Chen telah muncul di depan Kaisar Bela diri tahap ke-9. Senjata energi asal milik Wang Chen berhadapan langsung dengan pedang lebar itu dengan kekuatan yang tak tertandingi. Hicks. Rosevins mengeluarkan raungan panjang, nyaring dan megah, menembus awan. Lampu merah menyala dan api berkobar, menghancurkan langit dan bumi. Gelombang udara ini tidak lebih lemah dari tebasan iblis kaisar bela diri tahap ke-9, Hong Xia. Tanpa suara, dunia seolah berhenti. Ciri-ciri hembusan angin ditampilkan kembali, namun tetap tidak ada suara. Yang ada hanya suara siulan api yang berkobar. Api yang berkobar berubah menjadi bayangan Rosevins dan dengan keras menggigit senjata ilahi kehidupan kaisar bela diri tahap ke-9. Belalang sembah mencoba menghentikan kereta, tersesat merasakan kekuatan luar biasa yang terkandung dalam gerakan Wang Chen, ekspresi kaisar bela diri tahap ke-9 sedikit berubah. Saat berikutnya, matanya berkilat dingin saat dia berteriak. Saat suaranya jatuh, gelombang udara yang tak tertandingi meletus. Kekuatan gelombang udara ini sepenuhnya menunjukkan kemampuan kaisar bela diri tahap ke-9. Ledakan. Raungan akhirnya datang, dan sosok Wang Chen mundur dengan cepat. Hembusan angin sebenarnya gagal. Benar sekali, kali ini Wang Chen gagal dan tidak menundukkan senjata ilahi kehidupan lawannya. Situasi ini tidak terlalu mengejutkan Wang Chen, seolah-olah dia sudah lama bersiap. Bagaimanapun, lawannya adalah Kaisar Bela Diri tahap ke-9, tidak mudah untuk menaklukkannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin? Hembusan angin sangat kuat, tapi itu hanya dalam jangkauan yang bisa ditoleransi. Setelah melampaui kisaran ini, mustahil untuk menaklukkannya. Jelas sekali, serangan habis-habisan Kaisar Bela Diri tahap ke-9 ini telah melampaui jangkauan kendali hembusan angin Wang Chen. Energi ini melampaui kekuatan hembusan angin, jadi, tentu saja, Wang Chen terpaksa mundur. Atau dengan kata lain, kekuatan terbesar yang bisa ditahan Wang Chen dengan gerakan angin berada dalam jangkauan kekuatan serangan yang bisa dia tahan dengan kekuatannya sendiri. Dengan kata lain, kekuatan serangan yang ditampilkan oleh Kaisar Bela Diri tahap ke-9 ini setidaknya setara dengan kekuatan serangan Wang Chen. Tidak heran dia adalah Kaisar Bela Diri tahap ke-9. Memikirkan hal ini, Wang Chen diam-diam menjadi lebih waspada dan tidak berani gegabuh. Hujan badai. Namun, meskipun Wang Chen gagal, hembusan angin adalah keterampilan bela diri yang diwarisi dari Rosevins, bagaimana bisa begitu mudah untuk dipecahkan. Meski gagal dan tidak sepenuhnya menahan gerakan lawan, tetap saja memberikan efek yang signifikan. Setidaknya, pada saat yang sama ketika Wang Chen mundur, kaisar bela diri tahap ke-9 juga mundur. Paling tidak, itu tidak memberikan keuntungan apapun kepada kaisar bela diri tahap ke-9. Lebih penting lagi, meskipun gelombang udara lawan memaksa Wang Chen mundur, namun pada saat itu, Wang Chen juga menggunakan karakteristik hembusan angin untuk menyerap banyak energi darinya. Energi ini tidak kalah dengan serangan penuh dari Kaisar Bela di tahap ke-8. Oleh karena itu, setelah Wang Chen menstabilkan sosoknya, dia tiba-tiba meledakkan badai petir. Memanfaatkan momentum tersebut, dia meledakkan gelombang energi ini. Esensi sejati dalam tubuhnya melonjak, luas dan tak terbatas. Dengan aura yang tak tertandingi, dia menggunakan langkah peledak, dan saat lawan menstabilkan sosoknya, Wang Chen sudah menerkam di depan Kaisar Bela Diri tahap ke-9. Enyahlah. Melihat Wang Chen benar-benar menyerang lagi dengan sangat ganas dan merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam gerakan ini, wajah Kaisar Bela Diri tahap ke-9 berubah, menunjukkan sedikit kengerian dan buru-buru menebas dengan pedangnya untuk memblokir. Lingkaran cahaya biru melonjak ke langit, angin menderu, dan gelombang udara bergulung. Pedang panjang itu terhalang di depan dadanya. Gemuruh. Terjadi ledakan keras, gelombang udara yang tak terlihat melonjak, dan cahaya merah dan biru yang ekstrim melonjak ke langit. Mati. Wang Chen tiba-tiba membuka mulutnya dan meraung, dalam sekejap, niat membunuhnya terungkap, dan auranya melonjak. Setelah raungan yang keras, semua energi yang terkandung dalam gerakan Lei Bao meledak sepenuhnya. Ah! Dengan erangan teredam, pada saat ini, wajah Kaisar Bela diri tahap ke-9 akhirnya berubah kekuatan badai petir sangat dahsyat, dan serangannya cepat serta ganas. Energi yang terkandung dalam serangan penuh sebelumnya, dan energi yang terkandung dalam esensi sejati Wang Chen, benar-benar meletus pada saat ini. Kedua energi itu bergabung menjadi satu, seberapa menakutkan kekuatan itu. Bagaimana Kaisar bela diri tahap sembilan ini bisa memblokirnya dengan tergesa-gesa? Oleh karena itu, Kaisar bela diri tahap ke-9 menderita kerugian tersembunyi dalam konfrontasi ini, kerugian tersembunyi. Atau dengan kata lain, kali ini, dia harus menanggung kekuatan penuh serangan Wang Chen dan kekuatan penuh serangan Wang Chen. Bagaimana mungkin dia tidak mundur? Karakteristik gabungan dari badai angin dan badai petir ditampilkan sepenuhnya pada saat ini. Badai angin ini bisa dikatakan kuat bila musuhnya kuat dan lemah bila musuhnya lemah. Semakin kuat serangan musuh, selama energinya dapat diserap, maka badai petir akan semakin kuat. Bisa dikatakan kuat bila musuhnya kuat dan lemah bila musuhnya lemah. 777 Kaisar Bela Diri tahap 9 berhasil dipukul mundur oleh Wang Chen. Ya Tuhan, mungkinkah Wang Chen benar-benar memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Kaisar Bela Diri tahap 9? Itu adalah Kaisar Bela Diri tahap 9, pembangkit tenaga listrik super. Wang Chen bertarung melawan Kaisar Bela Diri tahap 9 dengan kekuatan Kaisar Bela Diri tahap 6. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Wang Chen bisa begitu kuat? Untuk sesaat, ketika Kaisar Bela Diri tahap 9 mundur, para penonton di kejauhan terkejut dan gempar. Kaisar bela diri tahap 9 berhasil dipukul mundur oleh Wang Chen dalam dua gerakan, dan adegan ini disaksikan oleh mereka. Betapa mengejutkannya hal ini. Shock, kejutan yang tak tertandingi, Wang Chen memukul mundur Kaisar bela diri tahap 9 dalam dua gerakan, betapa kuatnya itu. Mungkinkah Wang Chen benar-benar kuat? Jika Wang Chen membunuh Kaisar bela diri tahap 8 sebelumnya, hal itu menimbulkan keterkejutan, pada saat ini, itu adalah campuran keterkejutan dan kengerian. Banyak orang melebarkan mata dan memandang Wang Chen, tidak tahu harus merasakan apa lagi. Mereka sudah mati rasa, dan hati mereka kacau. Uci. Dan Kaisar bela diri tahap sembilan yang dipukul mundur oleh Wang Chen akhirnya menstabilkan sosoknya setelah mundur lebih dari sepuluh langkah. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Darah di tubuhnya berjatuhan. Badai Wang Chen terlalu menakutkan, dan kekuatannya terlalu sombong. Kekuatan ini, sebenarnya, kuat sedemikian rupa. Mungkinkah ini kemampuan mata Rosevins? Dia tidak percaya Wang Chen bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menampilkan serangan yang begitu mengerikan itu. Pasti mata Rosevins, meskipun wajahnya sedikit pucat, Kaisar Bela diri tahap sembilan sangat bersemangat. Semakin kuat mata Rosevins, semakin bersemangat dia. Jika dia bisa mendapatkan mata Rosevins, memikirkan hal ini, dia tidak bisa tenang. Selalu mudah bagi orang untuk kehilangan akal saat menghadapi manfaat. Dia sepertinya sudah lupa betapa menakutkannya Wang Chen dan hanya memikirkan mata Rosevins. Dia sepertinya tidak memikirkan apakah dia memiliki kemampuan untuk mengalahkan Wang Chen. Jika dia tidak bisa mengalahkan Wang Chen, lalu apa hubungannya mata Rosevins dengan dia? Dia tidak menyangka hal ini. Dia hanya menjilat bibirnya dengan keras, memperlihatkan keserakahan yang tak tertandingi. Pemusnahan Sama seperti hati Kaisar bela diri tahap 9 yang dipenuhi dengan keserakahan, Wang Chen memanfaatkan momen dia terpaksa mundur dan menelan pil Guiyuan. Sambil dengan cepat memulihkan esensi sejatinya, dia melancarkan serangan yang lebih ganas. Pemusnahan bisa dikatakan sebagai serangan dan metode paling kuat yang bisa dilakukan Wang Chen sejauh ini. Saat pedang pemusnahan ditampilkan, cuaca berubah dalam sekejap. Gelombang udara yang ganas menyapu kaisar bela diri tahap sembilan terlebih dahulu, dan aura sedingin es menutupi langit dan bumi. Meskipun senjata energi unsur Wang Chen terbakar dengan ganas dan Rosevins meraung, dia tidak bisa merasakan suhu sedikit pun. Bahkan Oman Rosevins terdengar begitu dingin di bawah naungan api. Pedang pembasmian tampak lebih kuat. Di bawah peningkatan mata Rosevins, kekuatan pedang pemusnahan Wang Chen meletus hingga tingkat yang paling menakutkan. Seberapa kuat pedang yang ditebas dari langit, pedang ini bahkan membuat langit dan bumi kehilangan warna. Merasakan energi tak tertandingi yang terkandung dalam gerakan Wang Chen, kaisar bela diri tahap sembilan mau tak mau tergerak. Sambil menangis, dia buru-buru menarik kembali pikirannya dan mengayunkan pedang panjang besar di tangannya untuk memblokir serangan itu. Tebasan setan langit itu tetaplah tebasan setan langit. Ini adalah teknik bela diri tingkat bumi tingkat lanjut, dan bisa dikatakan sebagai teknik bela diri terbaik di perbatasan utara. Bahkan di daratan, serangan kuat seperti tebasan setan langit tidak kalah sedikit pun. Sayangnya, dia menghadapi pedang pembasmian. Tujuh pukulan kiamat adalah teknik bela diri yang diturunkan dari zaman kuno, seberapa sombong dan kuatnya itu. Ini sebanding dengan teknik bela diri tingkat surga, dan bahkan mungkin melampaui teknik bela diri tingkat surga. Setelah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam dan mengaktifkan bakat garis keturunan, kekuatan garis keturunan distimulasi, dan kekuatan serangan ditingkatkan oleh mata Rosevins. Meskipun pedang pemusnahan adalah jurus terlemah dari tujuh pukulan kiamat, jurus itu jelas sebanding dengan teknik bela diri tingkat surga. Saat pedang itu ditebas, suara gemuruhnya memekakkan telinga. Gelombang udara yang ganas membuat keluarga Wang yang sudah hancur menjadi berantakan lagi. Kakak kedua senjata itu bertabrakan dan bergesekan satu sama lain di udara, menghasilkan pekikan yang membosankan seolah-olah salah satu dari mereka bisa pecah kapan saja. Kaisar bela diri tahap 9 berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan berada dalam situasi pasif. Di bawah kekuatan ini, di bawah gelombang ki ini, di bawah pedang ki yang tak berujung ini, pakaiannya pecah, berubah menjadi potongan-potongan dan menghilang di antara langit dan bumi. Meridian di sekujur tubuhnya membengkak seolah-olah akan meledak setelah menahan dampak yang kuat. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya dan matanya merah. Di bawah kekuatan yang kuat, tubuhnya tidak dapat menahannya dan dia berlutut dengan satu kaki. Di bawah kakinya, balok-balok kayu di reruntuhan semuanya tersapu gelombang udara dan tanah retak. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Ledakan. Akhirnya, bahkan tanah tidak mampu menahan tekanan dan meledak. Kaki penyangga kaisar tahap ke-9 menusuk ke tanah dan merobek tanah di sekitarnya, menciptakan lubang besar dengan diameter 2 hingga 3 meter. Pemandangan seperti itu sungguh sangat mengejutkan. Gelombang kejut yang mengamuk menyebabkan para penggarap yang bertempur di sekitarnya melarikan diri dengan cepat, takut terjebak dalam pertempuran ini. Semua orang memandang Wang Chen dengan ketakutan di mata mereka. Seberapa kuat Wang Chen, yang seperti dewa perang saat ini? Citranya tidak mungkin tercapai. Melihat kaisar tahap ke-9 yang ditekan oleh Wang Chen dan berjuang untuk melawan, semua orang bahkan lebih terkejut. Ini adalah kaisar tahap ke-9, tapi dia sebenarnya dalam posisi yang kurang menguntungkan, benar-benar dalam posisi yang tidak diuntungkan. Apakah serangan Wang Chen benar-benar mendominasi? Seberapa kuatkah kekuatan itu? Konfrontasi terus berlanjut, dan kekuatan pedang kehidupan dan kematian terus berlanjut. Wang Chen bahkan terkejut saat mengetahui bahwa api Rosevins yang menutupi senjata kekuatan esensi, ketika senjatanya bersentuhan dengan senjata dewa kehidupan lawan, sebenarnya perlahan melilit senjata dewa kehidupan lawan. Terlebih lagi, ia secara bertahap menyerap energi lawan dengan kecepatan yang semakin cepat, seperti spons yang dengan rakus menyerap air. Energi ini dengan cepat mengalir ke tubuh Wang Chen, mengisinya kembali. Menyadari hal ini, Wang Chen sangat gembira. Dia tidak menyangka bahwa api Rosevins yang menutupi senjata kekuatan esensi juga akan memiliki efek seperti itu. Api Rosevins benar-benar menantang surga. Wang Chen tahu mengapa dia tidak merasa bahwa api Rosevins yang menutupi senjata kekuatan esensi memiliki efek seperti itu sebelumnya. Di satu sisi, dia telah menggunakan wind move sebelumnya. Di bawah gerakan angin itu akan menyerap energi serangan lawan, namun setelah diserap, ia akan meletus dengan sangat cepat. Oleh karena itu, dia tidak menyadari bahwa meskipun diserap pada saat itu, ia akan meletus. Di sisi lain, bahkan jika dia tidak menggunakan gerakan angin sebelumnya, ketika Wang Chen bertarung dengan musuh, itu adalah pertarungan jarak dekat yang menekankan kecepatan dan kekejaman. Terutama ketika dia dikelilingi oleh empat kaisar bela diri, dia harus mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Bagaimana dia bisa menolak seperti ini? Kekuatan lawan sama sekali tidak bisa menandinginya, sehingga tidak terjadi kebuntuan dan api Rosevins yang menutupi senjata kekuatan esensi jelas lebih rendah daripada api Rosevins yang menutupi tubuhnya, jadi mustahil untuk mendeteksi dan menyerapnya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Wang Chen tidak menyadarinya. Tapi sekarang, dia bisa merasakannya dengan jelas. Dengan kompensasi ini, kekuatan batin sejati Wang Chen pulih sedikit demi sedikit. Senyuman di wajahnya menjadi semakin bersemangat. Kaisar tahap ke-9 terkejut saat mengetahui bahwa energinya diserap dengan cepat, dan dia hampir tidak mampu menahan serangan Wang Chen. Penemuan ini menyebabkan darah mengalir dari wajahnya. Matanya terbuka lebar, dipenuhi rasa terkejut. Saat pertempuran berlangsung, Kaisar tahap ke-9 merasa tidak berdaya. Mata Rosevins sebenarnya sangat sombong. Itu benar-benar menyerap energinya selama pertempuran. Dan saat dia mengetahui situasi ini, Kaisar tahap ke-9 tiba-tiba menyadari bahwa energinya terkuras semakin cepat. Bahkan kekuatan batin sejati di tubuhnya ditarik, seolah-olah sedang disedot. Tidak baik, berseru dalam hatinya, Kaisar tahap ke-9 buru-buru meraung, "Nyahlah!" Pada saat ini, dia benar-benar mengaktifkan semua kekuatan batin sejati di tubuhnya dalam upaya untuk memaksa Wang Chen mundur. Meskipun melakukan hal itu akan menyebabkan kekuatan batin sejatinya terkuras secara tak terduga, dan saat kekuatan itu melonjak, itu akan menyebabkan kerusakan pada meridian dan dantiannya, tapi dia tidak terlalu peduli. Itu lebih baik daripada mati. Ledakan. Mengikuti gelombang energi ini, Kaisar tahap ke-9 akhirnya berhasil mendapatkan sedikit waktu dan menghindar. Kemana kamu pergi? Melihat Kaisar tahap ke-9 menghindar dalam keadaan menyesal, Wang Chen tertawa dingin, dan sambil mengaum, sosoknya maju lagi. Gerakan angin Kecepatan ekstrim dari gerakan angin ditampilkan, ditambah dengan misteri langkah hantu, seberapa seramkah itu. Dalam sekejap mata, dia bergegas ke depan Kaisar tahap ke-9 dan menebas dengan pedangnya. Kaisar tahap ke-9, yang baru saja melarikan diri dengan menyedihkan, memiliki wajah yang sangat terkejut saat ini. Melihat Wang Chen yang mendekat, dia tidak punya tempat untuk lari dan hanya bisa bertahan lagi. Namun, melihat senjata kekuatan roh di tangan Wang Chen, melihat api Rosevins di tubuh Wang Chen, wajahnya penuh ketakutan. Dia takut-takut dengan kemampuan penyerapan aneh dari mata Rosevins. Dia bahkan tidak ingin bertarung langsung dengan Wang Chen. Gerakan angin membuat senjata Wang Chen kembali berbenturan dengan lawan, dan dalam sekejap energi lawan dengan cepat diserap oleh Wang Chen. Pada saat yang sama, Wang Chen memberikan perhatian ekstra pada inderanya, dan benar saja, ketika gerakan angin menyerap energi lawan, api Rosevins juga melahap energi lawan. Tapi mungkin karena kemampuan penyerapan gerakan angin, penyerapan mata Rosevins dapat diabaikan dalam keadaan seperti itu. Tapi ini sudah cukup. Hujan badai. Pada saat berikutnya, badai Wang Chen ditampilkan sekali lagi. Tanpa menunggu kaisar tahap ke-9 menghindar karena terkejut, badai petir meledak dengan dahsyat. Dalam sekejap, gelombang udara yang dahsyat menyembur keluar, sangat kuat. Meskipun kekuatan serangan dari gerakan ini tidak bisa dibandingkan dengan badai petir sebelumnya, juga tidak bisa dibandingkan dengan pedang kehidupan dan kematian yang ditampilkan Wang Chen sebelumnya, tapi ini sudah cukup. Pada saat ini, kaisar tahap ke-9 belum menstabilkan pijakannya, ditambah dengan ketakutannya terhadap Wang Chen, ini secara langsung menyebabkan dia jatuh ke dalam situasi pasif. Kekuatan serangan semacam ini cukup untuk menghadapinya. Ah. Benar saja, di bawah gerakan ini Kaisar tahap ke-9 yang belum menstabilkan pijakannya mengeluarkan jeritan yang membekukan darah, sosoknya sekali lagi meledak dan dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. 778. Saat Kaisar Bela Diri tahap ke-9 dikirim terbang, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin. Dia segera mengejar Kaisar Bela Diri tahap ke-9, tidak memberikan lawannya kesempatan untuk mengatur napas. Memanfaatkan kelemahannya untuk mengambil nyawanya, Wang Chen tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Dengan langkah eksplosif, sosoknya berkedip dan senjata energi di tangannya menebas. Pedang tanpa jejak tersapu, cahaya dingin menyala dan lampu merah meletus. Jatuh ke tanah, Kaisar bela diri tahap 9 tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Melihat Wang Chen menerkamnya lagi, dia hanya bisa membela diri tanpa daya. Gerakannya sangat tergesa-gesa, dan dia terlihat sangat malu. Ekspresinya sangat menderita, penuh kengganan dan kebencian. Hong! Setelah bentrokan hebat lainnya, Kaisar bela diri tahap 9 terpaksa mundur lagi. Karena Wang Chen terus maju, dia tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan pemboman liar dan langsung membunuh Kaisar Bella diri tahap 9 ini. Gerakan angin, badai petir. Dalam pertempuran berikutnya, Wang Chen benar-benar berada di atas angin. Setelah memaksa Kaisar Bella diri tahap ke-9 mundur, Wang Chen terus menggunakan keterampilan kombinasi gerakan angin dan badai petir. Memanfaatkan rasa malu Kaisar Bella diri tahap ke-9, dia memanfaatkan situasi tersebut. Dengan keunggulan absolut, pertarungan Wang Chen menjadi semakin mulus, sepenuhnya menekan Kaisar bela diri tahap ke-9. Pada saat ini, Wang Chen yakin bahwa sekarang dia telah melangkah ke ranah Kaisar bela diri tahap ke-6, dia memiliki kualifikasi untuk menantang Kaisar bela diri tahap ke-9, dan bahkan bisa membunuh satu. Benar sekali, dengan keterampilan kombinasi api Rosevins, gerakan angin, dan badai petir, dia memiliki kualifikasi untuk membunuh Kaisar bela diri tahap ke-9. Faktanya, Wang Chen percaya bahwa jika dia bertemu dengan Kaisar Bela Diri tahap ke-9 lagi, dia memiliki keyakinan mutlak untuk bertarung dan tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan seperti terakhir kali. Memikirkan hal ini, Wang Chen sangat riang dan berjuang sepuasnya. Dalam sekejap, dia membentuk momentum penindasan mutlak. Di bawah pemboman tanpa pandang bulu yang dilakukan Wang Chen, Kaisar Bela Diri tahap 9 ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Dia tampak seperti pria yang berlari demi hidupnya. Dia sama sekali tidak peduli dengan citranya. Dia berguling-guling di tanah dan terus menghindar. Pokoknya, selama dia bisa menghindari serangan Wang Chen, dia akan melakukannya. Meski begitu, dia masih terluka dan berlumuran darah, dan dia terlihat berada dalam keadaan yang buas dan menyedihkan. Dia benar-benar kehilangan momentum sebelumnya, dan sekarang seperti anjing liar. Melihat serangan Wang Chen semakin kuat, seniman bela diri tahap sembilan kerajaan rilem bahkan lebih putus asa. Untuk sesaat, dia dikelilingi oleh bahaya. Khawatir akan kekuatan api burung vermilion yang menutupi tubuh Wang Chen, dia tidak berani menghadapi serangan Wang Chen secara langsung saat ini, yang membuatnya semakin malu. Tentu saja, semakin dia menghindar, semakin besar peluang yang dimiliki Wang Chen. Sepertinya dia telah jatuh ke dalam lingkaran setan, sepertinya situasinya semakin buruk. Penindasan, penindasan mutlak, Wang Chen benar-benar berada di atas angin. Melihat pemandangan ini, penonton di sekitarnya pun gempar. Wang Chen sebenarnya menekan Kaisar Bela Diri tahap ke-9. Apa yang sedang terjadi? Apakah orang itu Kaisar Bela Diri tahap ke-9? Menurutku dia bahkan tidak sebaik Kaisar Bela Diri tahap awal. Tapi, dia adalah Kaisar Bela Diri tahap ke-9. Saya tidak menyangka dia akan ditekan oleh Wang Chen seperti ini, betapa menantangnya ini. Sakit gelombang? Wang Chen pasti sakit. Kaisar Bela Diri tahap ke-6 ini sebenarnya menekan Kaisar Bela Diri tahap ke-9 dan membombardirnya tanpa pandang bulu, apakah dia masih manusia? Tidak manusiawi, tidak manusiawi, Wang Chen ini gila. Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Menyaksikan Wang Chen dengan kejam menekan Kaisar Bela Diri tahap 9, hati semua orang berada dalam kekacauan. Dari saat Wang Chen muncul hingga sekarang, pertama-tama dia membunuh Kaisar Bela Diri tingkat ke-7, kemudian memaksa Kaisar Bela Diri tingkat ke-8 mundur, membunuh Kaisar Bela Diri tingkat ke-6, dan membunuh Kaisar Bela Diri tingkat ke-5. Kemudian, dia bertarung melawan 4 Kaisar Bela Diri, membunuh Kaisar Bela Diri tingkat ke-8, Kaisar bela diri tingkat ke-7, Kaisar bela diri tingkat ke-6, dan Kaisar bela diri tingkat ke-5. Setelah itu, dia menekan Kaisar bela diri tahap ke-9. Kalau terus begini, siapapun bisa tahu bahwa Wang Chen tidak jauh dari membunuh Kaisar bela diri tahap ke-9. Jika dia membunuh Kaisar bela diri tahap ke-9 ini, orang bisa membayangkan efek apa yang akan ditimbulkannya. Berpikir sampai titik ini, semua orang saling memandang, tidak bisa berkata-kata, hanya keterkejutan yang tersisa di wajah mereka. Tidak hanya para penonton, tetapi semua orang yang bertarung di atas reruntuhan keluarga Wang juga memperhatikan serangan tanpa ampun Wang Chen terhadap Kaisar Bela Diri Pangkat Sembilan. Melihat pemandangan ini, wajah orang-orang keluarga Namong menjadi pucat, terlihat sangat tidak sedap dipandang. Semua orang dari keluarga Wang sangat gembira dan gembira. Kekuatan tempur yang ditunjukkan Wang Chen sangat mengejutkan. Semakin kuat Wang Chen, semakin bersemangat mereka, dan semakin kuat pula keluarga Wang mereka. Sekarang, kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen membuat darah mereka mendidih. Kaisar bela diri tahap ke-9, itu adalah kaisar bela diri tahap ke-9, tapi dia ditekan oleh Wang Chen. Monster macam apa ini? Setelah kaisar bela diri tahap ke-9 ini dibunuh oleh Wang Chen. Memikirkan hal ini, semua orang mengangkat alis mereka, menunjukkan sedikit kegembiraan dan antisipasi. Pemusnahan Akhirnya, ketika Wang Chen melakukan penindasan total, dia menemukan kesempatan untuk memberikan pukulan fatal. Tanpa ragu-ragu, tanpa menahan energi esensi sejatinya, pedang pemusnahan tiba-tiba meledak. Dia sangat bersemangat, menyebabkan Wang Chen berada dalam kondisi seperti dewa, sangat perkasa. Ketika pedang pemusnahan meledak, langit dan bumi bergetar, dan semua orang merasakan sedikit ketakutan dari jiwa mereka. Tidak. Kaisar bela diri tahap ke-9 ditekan tanpa ada kesempatan untuk melarikan diri atau melawan. Ketika dia melihat pedang Wang Chen meledak, jejak keputusasaan dan kengganan muncul di matanya. Dia berteriak sekuat tenaga, mengaum sekuat tenaga. Dia tidak ingin mati, namun, kematian begitu dekat dengannya. Sebelum dia bertarung dengan Wang Chen, dia telah memikirkan hasil yang tak terhitung jumlahnya. Tapi tidak ada momen seperti itu. Dia memikirkan bagaimana dia membunuh Wang Chen dalam hitungan detik. Dia memikirkan bagaimana dia membunuh Wang Chen. Dia juga memikirkan bagaimana dia mendapatkan mata Rosevins dan bagaimana semua anggota keluarga Wang dibantai. Dia hanya tidak berpikir bahwa dia akan jatuh ke dalam situasi seperti itu. Dia bahkan tidak berpikir bahwa dia akan dirugikan. Dia juga tidak berpikir bahwa Wang Chen akan sekuat itu. Udara dingin menyerangnya, dan aura kematian menyebar. Dia merasakan panggilan kematian, dan seolah-olah dia melihat gerbang neraka terbuka untuknya. Dia melihat darah, melihat kedinginan, dan melihat kegelapan. Dia adalah prajurit kerajaan tahap 9 dan merupakan eksistensi teratas di perbatasan utara. Dia adalah eksistensi yang sangat kuat. Dimanapun dia berada, dia tidak akan terkalahkan. Tapi sekarang, dia, Kaisar Bela Diri tahap ke-9, sebenarnya akan dibunuh oleh Kaisar Bela Diri tahap ke-6. Dia marah. Dengan kekuatannya, dia bisa menantang peringkat naga dan naga. Tapi sekarang, dia akan mati. Dia masih muda, dan dia tidak ingin mati. Dia adalah salah satu anggota keluarga Nangong yang paling menjanjikan untuk masuk dalam jajaran Grandmaster. Bukankah mereka di sini untuk membunuh Wang Chen, menghancurkan keluarga Wang, dan mendapatkan mata Rosevins? Bagaimana jadinya seperti ini? Bagaimana Wang Chen memiliki kekuatan sesat itu? Eye of Rosevins sebenarnya sangat kuat. Ketika pikiran-pikiran ini terlintas di benaknya, Kaisar Bela Diri tahap ke-9 tampaknya sudah gila. "Tidak, aku tidak bisa mati, Wang Chen, pergi dan mati." Mata Kaisar Bela Diri tahap ke-9 memerah, rambutnya acak-acakan, dan dia meraung ke arah Wang Chen dengan wajah penuh kebencian. Senjata ilahi kehidupan yang membosankan di tangannya diayunkan dengan keras. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyerang. Dia ingin melawan, dia ingin hidup. Ledakan. Ledakan keras terdengar. Pada saat berikutnya, semua orang samar-samar bisa melihat senjata kehidupan Ilahi dari Kaisar Bela Diri tahap ke-9 berubah menjadi ketiadaan, menghilang tanpa jejak. Samar-samar, mereka melihat senjata energi unsur Wang Chen hancur. Darah berceceran dan tubuh Kaisar Bela Diri tahap ke-9 terbelah menjadi dua. Tidak, tepatnya, dia diubah menjadi daging cincang. Di bawah kekuatan penuh pedang pemadam kehidupan Wang Chen, bagaimana Kaisar Bela Diri tahap ke-9 yang terluka parah bisa menahannya? Bagaimana serangan tergesa-gesa dan tidak menyerah dari Kaisar Bela Diri tahap ke-9 bisa menahannya? Mungkin, jika Kaisar Bela Diri tahap ke-9 berada di puncaknya, dia mungkin bisa menahannya. Tapi sekarang, dia jauh lebih lemah. Bunuh, pembunuhan yang luar biasa. Wang Chen berhasil membunuh Kaisar Bela Diri tahap ke-9 sekali lagi. Dengan jatuhnya Kaisar Bela Diri tahap ke-9, pemandangan menjadi sunyi. Gelombang udara menghilang dan debu mengendap, memperlihatkan sosok Wang Chen. Dengan senjata energi unsur di tangan dan tubuhnya terbakar dengan amukan api, seberapa kuat Wang Chen? Saat ini, dia bahkan lebih kuat dari dewa perang. Kaisar Bela Diri tahap ke-9 dibunuh olehnya, betapa mengejutkannya kejutan itu. Setiap orang mengalami kelesuan dalam waktu singkat. Diam, keheningan yang menakutkan. Pada saat ini, setelah jatuhnya Kaisar Bela Diri tahap ke-9, pemandangan menjadi sunyi senyap. Kali ini, suasananya benar-benar sunyi. Semua orang berhenti berkelahi dan memandang Wang Chen. Mendesis. Setelah sekian lama, ketika semua orang kembali sadar, mereka semua menghirup udara dingin. Dia, dia melakukannya, dia benar-benar melakukannya. Akhirnya seseorang menelan ludah dan berkata dengan susah payah. Wow, adegan itu meledak menjadi keributan. Bunuh, pembunuhan yang luar biasa. Kaisar Bela Diri Tahap ke-9, ini adalah Kaisar Bela Diri Tahap ke-9. Dia benar-benar dibunuh oleh Wang Chen. Siapa lagi yang bisa menghentikan langkah Wang Chen? Siapa lagi yang bisa melawannya? Gila. Gila, orang-orang ini tidak tahu betapa ngerinya mereka. Kaisar Bela Diri Tahap ke-9 adalah eksistensi terkuat di perbatasan utara. Tapi sekarang, Wang Chen telah dengan indahnya membunuh keberadaan seperti itu. Kaisar Bela Diri Tahap ke-9 adalah simbol tak terkalahkan di perbatasan utara. Tapi sekarang, dia sudah mati. Bagaimana kata-kata bisa menggambarkan keterkejutan seperti ini? Oleh karena itu, pada saat ini, hati setiap orang bisa dikatakan sedang bergelombang. Adegan menjadi semakin intens, semakin hidup, emosi semua orang di ambang meledak. Semua orang menatap sosok Wang Chen di lapangan, mata mereka dipenuhi rasa hormat. Dia sudah menunjukkan kekuatannya, dia punya hak untuk memerintah perbatasan utara. Mungkin dalam waktu dekat, atau mungkin segera. Saat Kaisar Bela Diri tahap ke-9 dibunuh oleh Wang Chen, wajah anggota keluarga Nangong menjadi pucat. Mereka tahu apa arti jatuhnya Kaisar Bela Diri tahap ke-9. Jatuhnya Kaisar Bela Diri tahap ke-9 merupakan pukulan besar bagi mereka membunuh. Jangan biarkan siapapun hidup. Akhirnya, Wang Chen mengangkat kepalanya dan menatap mereka dengan dingin. Tatapannya menyapu pemandangan seperti pisau saat dia meneriaki anggota keluarga Wang. 779 Saat Wang Chen berteriak dengan dingin, semua anggota keluarga Wang segera melancarkan serangan balik mereka dengan momentum yang mengesankan. Hingga saat ini, Wang Chen telah membunuh delapan artis bela diri kekaisaran sendirian. Di antara mereka, ada seorang artis bela diri kekaisaran peringkat 9, satu artis bela diri kekaisaran peringkat 8, dua artis bela diri kekaisaran peringkat 7, dua artis bela diri kekaisaran peringkat 6, dan dua artis bela diri kekaisaran peringkat 5. Di antara 17 seniman bela diri kekaisaran yang dibawa keluarga Namong, hampir setengahnya dilumpuhkan oleh Wang Chen saja. Monster macam apa ini? Kekuatan macam apa ini? Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Wang Chen sendirian mengalahkan pasukan sekutu keluarga Namong dan sekte Chaefrei, membalikkan keadaan. Tentu saja, itu juga karena dukungan keluarga Wang dari sekolah Sing Chen sehingga dia menahan seniman bela diri kekaisaran lainnya, sehingga Wang Chen tidak jatuh ke dalam situasi di mana dia dikepung. Pada titik ini, selain delapan artis bela diri kekaisaran yang telah dibunuh Wang Chen, sekolah Sing Chen telah membunuh artis bela diri kekaisaran peringkat 5 dan artis bela diri kekaisaran peringkat 6. Binatang Iblis Wang Chen, Flaming Moon dan Scorpion King juga telah membunuh masing-masing artis bela diri kekaisaran peringkat 8 dan artis bela diri kekaisaran peringkat 6. Pada titik ini, dari 17 seniman bela diri kekaisaran yang dibawa keluarga Namong, hanya lima yang tersisa. Di antara mereka, ada satu artis bela diri kekaisaran yang disempurnakan, satu artis bela diri kekaisaran peringkat 9, dua artis bela diri kekaisaran peringkat 8, dan satu artis bela diri kekaisaran peringkat 7. Sisanya semuanya terbunuh. Sekarang, artis bela diri kekaisaran yang telah disempurnakan ditahan oleh konsekrator ke-8, Artis bela diri kekaisaran peringkat 9 yang tersisa ditahan oleh tetua agung, dan dua artis bela diri kekaisaran peringkat 8 ditahan oleh penatua kedua dan bulan menyala dari Singchen sekolah masing-masing. Artis bela diri kekaisaran peringkat 7 lainnya berada dalam situasi genting di bawah serangan Raja Kalajengking. Dua seniman bela diri kekaisaran lainnya yang dibawa oleh sekolah Singchen dan beberapa seniman bela diri kekaisaran dari keluarga Wang semuanya telah mundur. Tentu saja, dalam pertempuran sengit tersebut, keluarga Wang juga mengalami kerugian yang cukup besar. Pertempuran kacau antara seniman bela diri Kaisar Rilem telah menyebabkan keluarga Wang kehilangan dua seniman bela diri Kaisar Rilem, tiga terluka parah, dan satu terluka ringan. Dua yang meninggal adalah artis bela diri Kaisar Orde Ketiga yang direkrut oleh geng Monviu dan artis bela diri Kaisar Orde Kedua yang menyerah dari Sekte Bulan Rusak. Yangsa, Wanze dan prajurit Kaisar Orde Kelima lainnya yang direkrut terluka parah. Selain itu, orang yang menderita luka ringan adalah bala bantuan dari gerbang Bulan Berbintang yang dibawa oleh Sekolah Singchen. Namun, dibandingkan dengan klan Namong dan Sekte Carefree, keunggulan keluarga Wang terlalu jelas. Saat serangan balik terjadi, Wang Chen memimpin. Memegang senjata kekuatan asal, tubuhnya ditutupi oleh api Rosevins, dan dia menyerang kerumunan seperti Dewa Perang. Menghadapi Raja Seniman Bela Diri dan Seniman Bela Diri terhormat dari keluarga Namong dan Sekte Riang, Wang Chen memulai pembantaian. Dia sama sekali tidak merasa kasihan pada orang-orang ini. Dalam sekejap mata, perang telah berbalik. Pembantaian keluarga Wang telah memberi mereka keunggulan mutlak. Sekte free dan klan Namong yang sebelumnya sangat arogan kini terkejut dan panik. Dalam menghadapi kematian, segala bentuk perlawanan tidak ada gunanya. Hehehe, cucu, kakek datang. Kuang Ren seperti ikan di air dalam pertempuran seperti ini. Meskipun dia pernah terluka parah oleh seorang artis bela diri kekaisaran sebelumnya, dia masih dipenuhi energi saat ini. Namun, saat ini, dia masih penuh semangat dan vitalitas. Fisik aneh macam apa ini? Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati. Menghadapi raja seniman bela diri ini, Kuang Ren, yang telah masuk ke dalam jajaran raja seniman bela diri, tidak terkalahkan. Dia bertarung satu lawan tiga dan sepertinya tidak dirugikan. Satu raja seniman bela diri melawan tiga raja seniman bela diri. Kuang Ren telah melakukan apa yang dilakukan Wang Chen sebelumnya. Terlebih lagi, dia sangat ganas. Di bawah serangan balik seperti itu, anggota Klan Namong dan Sekte Carrefri benar-benar hancur. Tangisan dan jeritan memenuhi udara saat mereka bergegas pergi. Namun, mereka tidak bisa menyelamatkan nyawa mereka. Mereka, yang ingin memusnahkan keluarga Wang, kini malah dimusnahkan oleh anggota keluarga Wang. Klan Namong sudah selesai. Sekte Carefri juga sudah selesai. Keluarga Wang sebenarnya sangat ganas dan sangat kuat. Wang Chen terlalu menantang surga. Dia sendiri yang mengubah seluruh situasi pertempuran. Melihat adegan ini, semua orang yang menonton dari jauh tahu bahwa klan Namong dan sekte Carefri telah dikalahkan sepenuhnya kali ini. Mereka telah kalah. Mereka telah kalah total. Dan semua ini karena Wang Chen sendiri. Wang Chen terlalu menentang surga. Melihat sosok Wang Chen di medan perang, semua orang diliputi emosi. Dalam keadaan seperti itu, keluarga Wang telah menyelesaikan pembantaian itu dalam waktu singkat. Dari 70 hingga 80 orang dari klan Namong dan sekte Charefri, hanya lima imperial martialis yang tersisa. Di reruntuhan keluarga Wang, pemandangan mengejutkan terjadi di mana-mana. Darah menetes kemana-mana, dan itu pemandangan yang tak tertahankan. Saat pertempuran berakhir, Wang Chen terjun ke dalam pertempuran melawan lima imperial martialis. Terakhir, saat Wang Chen membantai masuk, dia pertama kali membantu Raja Kalajengking dalam membunuh imperial martialis peringkat tujuh dengan kecepatan kilat. Kemudian, bersama dengan Scorpion King, dia membantu Flaming Moon membunuh imperial martialis peringkat delapan. Setelah itu, dia memimpin Scorpion King dan Flaming Moon untuk membantu Elder Kedua dalam membunuh imperial martialis peringkat delapan lainnya. Intervensi Wang Chen benar-benar merusak keseimbangan, dan siklus kebajikan terlihat sepenuhnya. Pertempuran menjadi semakin mudah. Hal ini berlanjut hingga Wang Chen, Raja Kala Jengking, Bulan Flaming, dan Tetua Kedua bergabung untuk membantu para veteran pertempuran menjatuhkan peringkat sembilan Imperial Martialis yang sudah berada dalam bahaya. Hanya satu Imperial Martialis sempurna yang tersisa. Wang Chen tidak berani lengah terhadap ahli bela diri kekaisaran yang sempurna ini. Banyak Imperial Martialis yang menyerang ke depan. Ini bukan waktunya untuk pertarungan satu lawan satu. Keluarga Wang harus mengakhiri pertempuran sesegera mungkin dan membunuh imperial martialis ini sesegera mungkin untuk membereskan situasi, seperti kata pepatah, "jika jumlah semut cukup banyak, mereka bahkan bisa menggigit gajah hingga mati." Belum lagi Wang Chen dan yang lainnya, dengan tambahan Wang Chen, Flaming Moon, Scorpion King, Great Elder, Second Elder, dan Blood Devil, namun batian berada dalam situasi genting. Ekspresi Namong Batian berubah jelek saat melihat semua anak buahnya telah terbunuh. Dia berteriak marah saat dia dikepung. Tentu saja, dia tahu operasi mereka kali ini gagal total. Mereka telah mengorbankan hampir setengah kekuatan keluarga Namong dan kekuatan sekte Charefri untuk operasi ini. Namun, semuanya telah musnah. Wajah Namong Batian menjadi pucat memikirkan dampak hal ini terhadap keluarga Namong. Mungkin, setelah hari ini, keluarga Namong akan menurun. Meskipun mereka masih bisa disebut sebagai salah satu keluarga bangsawan di perbatasan utara, orang-orang yang tersisa tidak cukup untuk menjadi penguasa di perbatasan utara. Keluarga Namong telah terseret dari kedudukan mereka saat ini. Keluarga Wang akan menginjak mayat mereka untuk naik ke tahta dan menjadi bangsawan pemula di perbatasan utara. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Keluarga Wang memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk menjadi keluarga bangsawan di perbatasan utara setelah mengalahkan keluarga Namong. Wajah Namong Batian menjadi pahit memikirkan hal ini. Dia adalah pendeta tinggi keluarga Namong, tetapi dia mengalami kegagalan seperti itu. Bagaimana dia bisa menerimanya? Wajahnya menjadi pucat memikirkan hal ini, matanya dipenuhi kebencian yang tak tertandingi. Jangan pernah berpikir untuk membunuhku. Namong Batian meraung saat menghadapi kematian. Dia tidak ingin mati, dia tidak bisa mati. Dia ingin membalas dendam, jadi dia harus melarikan diri. Kilatan tajam muncul di matanya saat dia melihat orang-orang di sekitarnya. Dia sepertinya sudah mengambil keputusan dan ekspresinya berubah menjadi ganas. Pembalikan energi sejati, pembakaran darah, aku akan menggunakan hidupku untuk membimbing langit dan bumi. Namong Batian dengan keras mendorong Menteri Persembahan ke-8, Wang Chen, dan yang lainnya di depan dengan telapak tangannya, lalu mundur dengan cepat. Di saat yang sama, tangannya dengan cepat membentuk serangkaian segel tangan. Wajah Namong Batian semakin pucat dengan setiap segel yang ia bentuk dan setiap kata yang diucapkannya. Dia sepertinya telah berumur 10 tahun dalam sekejap, berubah dari penampilan aslinya yang agung menjadi seorang lelaki tua yang layu. Saat segel tangan ini terbentuk dan Namong Batian selesai melantunkan mantra, segel tangan itu tiba-tiba masuk ke tubuh Namong Batian. Of! Namong Batian memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat dan kurus. Pada saat ini, ekspresinya sangat ganas, dan matanya menyapu tubuh Wang Chen dengan kebencian. Rambutnya bergerak tanpa angin, menari di udara seperti setan. Jubahnya membengkak seolah dipenuhi energi yang menakutkan. Kakak-kakak! Serangkaian suara tajam terdengar. Dalam sekejap, semua orang bisa dengan jelas mendengar 99 suara garing tulang yang bergesekan dari tubuh Namong Batian. Dengan setiap suara yang tajam, semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Namong Batian semakin meningkat. Setelah 99 suara, kekuatan Namong Batian telah meroket beberapa kali lipat. Artis bela diri Grandmaster. Pada saat ini, dia memancarkan aura seniman bela diri Grandmaster dengan kekuatan seniman bela diri Kaisar Kesempurnaan Agung. Benar, kekuatannya meroket dalam sekejap. Di bawah aura yang begitu kuat, semua orang dapat dengan jelas melihat urat biru di dahi namung batian yang menonjol dan pembuluh darah yang muncul di permukaan kulitnya. Itu membuat tubuhnya yang kurus terlihat sangat aneh. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya tampak menyusut, dan dia hanya tinggal kulit dan tulang. Tidak bagus, cepat mundur. Orang ini gila. Dia menggunakan keterampilan rahasia, transformasi iblis surgawi. Dia berusaha sekuat tenaga. Melihat pemandangan ini, Mendengar suara tulang, merasakan kekuatan Nangong Batian meningkat secara tiba-tiba, merasakan perubahan auranya, dan melihat penampilannya. Menteri Kedelapan sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berseru kaget dan meneriaki Wang Chen, dan yang lainnya menghentikan Wang Chen, dan yang lainnya yang hendak bergegas maju. Transformasi iblis surgawi, sebenarnya transformasi iblis surgawi. Bagaimana keluarga Nangong bisa memiliki keterampilan rahasia seperti itu? Kedua kaisar seniman bela diri dari sekte Bintang Luna berseru tak percaya. Pergi, mundur, jangan lawan dia secara langsung. Sekarang kekuatannya telah mencapai level Grandmaster Martial Artist, percuma kita menyerangnya bersama-sama. 780. Transformasi iblis, keterampilan rahasia, peningkatan kekuatan secara tiba-tiba. Setelah mendengar kata-kata Imam Besar ke-8 dan Penatua kedua, dan melihat ekspresi terkejut mereka, wajah Wang Chen berubah menjadi sangat serius. Merasakan aura mengerikan itu, dia buru-buru mundur. Transformasi iblis, sial, bagaimana ini bisa terjadi? keluarga Namong benar-benar bergabung dengan keluarga itu. Setelah mundur beberapa puluh meter, ekspresi Dewa ke-8 dan Tetua Agung terus berubah saat mereka melihat ke arah Namong Batian. Jelas sekali, mereka masih takut dengan keterampilan rahasia ini. Transformasi iblis, aku tidak pernah menyangka akan melihat keterampilan rahasia ini di sini. Hehe, he, nak, sepertinya masalah akan datang. Sementara ekspresi para tetua serius, suara Lin Zan terngiang di benak Wang Chen. Keterampilan rahasia apa ini? Saat ini, Penampilan Lin Zhan membuat Wang Chen bahagia. Wang Chen tidak begitu jelas tentang transformasi iblis dan mau tidak mau bertanya pada Lin Zhan. He nak, tentu saja kamu tidak tahu. Kalau kamu tahu, itu akan sangat buruk. Ini adalah keterampilan rahasia yang diturunkan oleh sebuah keluarga besar di daratan tengah. Cek cek cek, saya tidak pernah menyangka seseorang di perbatasan utara memilikinya. Sepertinya cakar keluarga itu cukup panjang. He namun, sepertinya mereka masih belum mempercayai keluarga Namong. Ada yang salah dengan transformasi iblis ini. Lin Zhan tertawa sinis dan meratap. Namun, dari perkataannya, Wang Chen merasakan aura dingin. Transformasi iblis, seperti banyak keterampilan rahasia lainnya, adalah keterampilan rahasia yang secara paksa meningkatkan kekuatan seseorang. Terlebih lagi, ini sangat mendominasi. Di zaman kuno, ini dikenal sebagai keterampilan rahasia jalan setan dan sangat kejam. Transformasi iblis dibagi menjadi tiga tahap. Ini harus disebut tiga transformasi iblis. Ini mirip dengan teknik star tempering. Transformasi iblis lebih pada peningkatan kekuatan tubuh fisik. Dengan membakar energi inti sejati dan esensi darah, tubuh fisik dapat ditempa dalam waktu singkat dan menjadi sangat kuat. Sekarang, orang ini telah kehilangan setengah dari esensi darahnya dan energi inti sejatinya. Aura yang dirasakan hanyalah aura tubuh fisiknya. Hehe, he, bocah, kamu tidak menyangka ini kan? Seseorang sebenarnya bisa mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya untuk memancarkan aura seorang ahli bela diri, dan kekuatannya tidak kalah sedikit pun dengan seorang ahli bela diri. Sangat kuat, bukan? Lin Zhan dengan menggoda bertanya pada Wang Chen. Apa, hanya kekuatan tubuhmu? Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen hampir berseru. Siapa sangka aura pihak lain sebenarnya hanyalah aura tubuh fisiknya? Bagaimana dia bisa mengandalkan tubuh fisiknya untuk menjadi begitu kuat? Wang Chen sangat terkejut. Melihat nama batian yang telah berubah menjadi sekantong tulang dalam sekejap, Wang Chen menghirup udara dingin. Pantas saja, tak heran orang ini mengalami perubahan besar-besaran dalam waktu sesingkat itu. Pantas saja orang ini sepertinya sudah berumur puluhan tahun hanya dalam sekejap. Esensi darahnya terbakar, esensi sejatinya terbakar. Tingkat konsumsi ini cukup untuk membuat vitalitasnya memudar selama beberapa tahun. Dia tidak menyangka Namong Batian menggunakan keterampilan rahasia yang begitu kejam. Tampaknya dalam menghadapi kematian, dia benar-benar berhati-hati. Hem, nak, kekuatan orang ini saat ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu lawan. Sayangnya orang ini hanya pamer sebentar. Dia belum menguasai tiga perubahan setan langit. Faktanya, dia bahkan belum menguasai transformasi pertama. Tiga perubahan setan langit dibagi menjadi tiga tahap. Jika transformasi pertama dikuasai secara ekstrim, setelah dilakukan, itu dapat meningkatkan kekuatan seseorang lebih dari 10 kali lipat. Di saat yang sama, tulang di tubuhnya akan mengeluarkan 108 suara. Jelas sekali, orang ini belum mencapai tahap ini. Dia baru saja mengeluarkan 99 suara, kan? Anda masih jauh dari itu. Kalau tidak, kamu hanya bisa menunggu kematianmu sekarang. Hehe, he. adapun transformasi kedua dan ketiga, itu masih jauh. Jika dia berkultivasi hingga tahap ini, keluarga Namong akan lama mendominasi perbatasan utara dan bahkan akan terkenal di daratan tengah. Berbicara tentang ini, Lin Zan juga dipenuhi dengan emosi. Jelas sekali, dia mengagumi keterampilan rahasia Setan Langit. Tentu saja, dia juga bisa merasakan sedikit ketakutan pada Lin San. Ini adalah keterampilan rahasia yang bisa membuat Lin San sangat memujinya. Ada masalah dengan transformasi Setan Langitnya. Apa masalahnya? Memikirkan apa yang dikatakan Lin Zan barusan, Wang Chen mau tidak mau bertanya, "Masalah? Tentu saja ada masalah, masalah yang sangat besar. Hehe, he, kalau tidak salah, transformasi setan langitnya seharusnya sudah dimodifikasi dan dia tidak mempelajari intinya. Dia hanya bisa membiarkan esensi sejati dan darahnya terbakar. Apakah menurut Anda transformasi setan langit dikenal sebagai keterampilan rahasia kuno dan sangat mendominasi hanya pada tingkat ini?" Sekalipun Namong Batian tidak berhasil menguasai tahap pertama, 99 suara bukanlah hal yang rendah dan seharusnya mampu meningkatkan kekuatannya hingga puncak Leluhur Agung peringkat 1. Paling tidak, dia harus berada di tahap pertengahan dari Leluhur Agung peringkat 1. Dan orang ini jelas hanya masuk ke jajaran Leluhur Agung peringkat 1 dengan susah payah. Terlebih lagi, sekarang esensi sejati dan darahnya telah habis, berapa banyak kekuatan hidupnya yang telah terkuras. Dia memperkirakan hidupnya tidak akan lama lagi. Terlebih lagi, mulai sekarang, budidayanya tidak maju melainkan mengalami kemunduran. Tidak ada harapan baginya. Transformasi setan langit yang sebenarnya, meskipun itu adalah transformasi pertama, ciri yang paling jelas adalah rambut merah, aura iblis, dan aura yang mendominasi. Terlebih lagi, meskipun transformasi iblis langit mengalami kerugian besar, namun tidak sampai sejauh ini. Paling-paling, setelah menggunakannya, pengguna akan merasakan kesemutan di sekujur tubuh dan perlu pemulihan selama 3 hingga 5 bulan hilangnya kekuatan hidup tidak akan melebihi satu tahun. Tentu saja, tidak akan ada dampak yang begitu besar. Setidaknya tidak akan merugikan yayasan. Inilah kekuatan sebenarnya dari transformasi setan langit. Lin San berkata dengan bangga. Jelas sekali, dia tahu banyak tentang transformasi setan langit. Itu berarti, mendengar kata-kata Lin San, ekspresi Wang Chen tidak berubah, tapi dia terkejut. Kalau begitu, keluarga Nangong telah tertipu. Tentu saja, apakah menurutmu keluarga akan bermurah hati untuk mewariskan transformasi setan langit? Lelucon yang luar biasa. Itu tidak mungkin. Dengan kekuatan transformasi setan langit, berapa banyak keluarga dan sekte yang ingin mendapatkannya? Mengapa mereka memberikannya kepada keluarga Namong? Apakah mereka benar-benar mengira keluarga itu adalah orang yang baik? Huff. Memang, transformasi setan langit yang mereka berikan hanyalah salinan yang tidak lengkap. Bagian terpenting, bagian yang mengontrol transformasi setan langit, disembunyikan oleh mereka. Tampaknya keluarga Namong hanyalah alat di mata mereka. Keluarga Namong tidak beruntung memprovokasi keluarga itu. Lin Zan mencibir. Keluarga itu adalah, Wang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. "Nak, apakah kamu tidak berencana pergi ke benua tengah segera? Jangan khawatir, jika waktunya tepat, Anda akan melihatnya dengan sendirinya. Anda tidak perlu mengetahuinya sekarang." Entah kenapa, ketika membicarakan keluarga ini, Lin Shan selalu menyembunyikan sesuatu dari Wang Chen. Dalam hal ini, Wang Chen hanya bisa menyembunyikan keraguannya untuk saat ini. Dia memandang Nangong Batian sambil mencibir. Jika orang ini tahu bahwa dia telah ditipu, bagaimana perasaannya? Hahaha, Wang Chen, keluarga Wang, hahaha. Bagus, sangat bagus, Wang Chen. Kali ini, aku meremehkanmu. Huff, aku tidak menyangka kamu sekuat itu. Saat auranya mencapai puncaknya, Namong Batian menatap Wang Chen dengan tatapan dingin di matanya. Kemudian, dia berbicara kepada Wang Chen dengan suara serak yang terdengar seperti berasal dari neraka yang paling dalam. Kali ini, itu semua karena Wang Chen. Itu semua karena Wang Chen sehingga keluarga Namong menderita kerugian besar. Kini, Keluarga Namong telah kehilangan separuh kekuatan mereka. Ini hampir setengah dari kekuatan keluarga. Memikirkan hal ini, wajah Namong Batian berkedut kaku dan wajahnya penuh kebencian. Sekolah Singchen, dan kalian semua, kalian tidak akan sombong lama-lama. Hahaha, -lama. <muruh> aku tahu siapa kalian, sekolah Singchen di benua tengah. Huff, apakah menurutmu kalian akan aman setelah bersembunyi di utara? Akan ada orang yang mencarimu. Hahaha, <muruh> akan ada. Jangan pernah berpikir untuk kembali ke benua tengah. Bermimpilah. Kemudian, Namong Batian memandang para tetua sekolah Sin Chen dan meraung dengan niat membunuh yang kuat. Dia merasakan kekuatan hidup di tubuhnya menghilang, yang membuatnya sedikit gila. "Hahaha, apakah kamu tidak ingin membunuhku? Ayolah, aku ingin melihat siapa lagi yang bisa membunuhku hari ini?" Wang Chen, "Kamu harus mati hari ini, dan kalian semua, keluarga Wang, sekolah Sin Chen, dan semua orang di sini harus mati. Aku akan mengubur kalian semua bersamaku." Namong Batian meraung sambil menyulap senjata ilahi Natal di tangannya. Matanya merah dan dipenuhi niat membunuh yang kuat. Kegagalan keluarga Nangong dan Sekte Carefree telah menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Dia terpaksa berada di ambang kematian dan pada akhirnya hanya bisa menggunakan teknik rahasia yang begitu kejam. Transformasi Iblis Haha, teknik rahasia ini sangat ampuh. Namun, hal itu telah menghabiskan setidaknya 20 tahun kekuatan hidupnya. Terlebih lagi, mulai hari ini dan seterusnya, kekuatan Nangong Batian tidak lagi meningkat. Bahkan, dia mungkin mulai mengalami kemunduran. Pada saat itu, dia tidak hanya tidak memiliki harapan untuk memasuki jajaran Grandmaster, tetapi dia bahkan tidak akan mampu mempertahankan kekuatan dari artis bela diri kerajaan yang sempurna. Semua ini karena Wang Chen, karena sekolah Xing Chen, karena para bajingan terkutuk ini. Dia ingin membunuh Wang Chen dan semua orang di sini. Hanya dengan begitu dia bisa meredakan amarah di hatinya. Dengan teriakan dingin, Namong Batian melepaskan niat membunuh yang ganas dan ora dengan ora seorang Grandmaster. Udara di sekitarnya tampak membeku pada saat ini, dan semua orang merasa seolah-olah berada di dalam rumah es. Guru besar. Pendeta Kedelapan 8 menjilat bibirnya saat dia merasakan aura ini dan bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi muram. Jika itu adalah seniman bela diri kerajaan yang sempurna, mereka tidak akan takut sama sekali. Namun, sekarang dia adalah seorang grandmaster. Bahkan jika pendeta ke-8 telah memasuki jajaran seniman bela diri kerajaan yang sempurna, bahkan jika ada beberapa seniman bela diri kerajaan yang kuat hadir, apakah mereka dapat mengepung dan menyerang seorang grandmaster? Apakah ada harapan? Langsing dan putus asa, bisa dikatakan begitu. Meskipun hanya ada garis tipis antara grandmaster dan artis bela diri kerajaan sempurna, garis tipis ini seperti jurang yang tidak dapat diatasi bagi mereka. Mendengar hal ini, ekspresi semua orang berubah menjadi serius dan serius. Astaga, saat Namong Batian mengatakan ini, suara tiga orang yang berlari di udara terdengar dari jauh. Pada saat berikutnya, tiga sosok muncul di hadapan semua orang dan dengan cepat menuju reruntuhan keluarga Wang. Huff, kamu akhirnya muncul. Bei Ming apakah Anda akan ikut campur dalam masalah ini juga?